저작권 용감.
Advocate protects against more parasites than any other treatment, so you don't have to worry about dealing with fleas, lungworm, heartworm, or any of the most important intestinal worms. Advocate, so everyone can rest easy. Rest easy with me. Meet Chloe. Aw, she's such a happy kitty. Wanna know why? She's wearing a Seresto collar. And unlike other types of flea and tick protection, one Seresto collar gives her 8 continuous months of protection from biting fleas and ticks. Can we show them how it works, Chloe? Such a good kitty. You see those 2 active ingredients right there and there? That flea and tick fighting combo slowly and continuously releases in low concentrations from within the collar. And thanks to your cat's skin and coat, spreads from head to toes, even the tail. Some call it magic. We call it science. Either way, it works and 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 works for 8 months. With Seresto on your cat, it will help you say farewell to fleas and ta-ta to ticks. And that's good, because if a tick is repelled, it can't bite and transmit deadly diseases. With Seresto, it's just one collar for 8 months of flea and tick protection. And that is why Chloe is so happy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sehat. Sehat. Malam, sehat. Sehat. Semangat sekali nih ya, walaupun malam-malam habis kerja, hari Selasa juga ya, masih bersemangat untuk mengikuti podcast Dr. B Official. Kali ini, malam hari ini, podcast ke-34 ya. Nah, ini mungkin untuk yang pertama kalian nih, podcast ya Dr. B ini berbicara tentang kambing dan domba ya, seperti di sebelah saya ini ada domba nih ya. Ya, nggak salah ya, domba ya. Oke, domba kacang kayaknya. Nah, podcast ke-34 Dr. B The Fashion ini disponsori oleh Sister Farm, MK Vet, kemudian Elan Co Animal Health Indonesia, dan juga didukung oleh yang pertama adalah karantina, stasiun karantina pertanian kelas 1 Balai Tanjung Asahan, kemudian juga dari Green Poppet Clinic dan juga Aris Pet Clinic. Nah, ini terima kasih kepada seluruh supporter dan juga para seluruh sponsor yang telah mendukung acara podcast ke-34 Bertobi The Face Show pada malam hari ini. Nah, malam hari ini karena temanya untuk umum ya, jadi salam kenal, saya Dr. B dari Bertobi The Face Show. Jangan lupa kalau belum subscribe YouTube channelnya Bertobi The Face Show, segera subscribe ya. Dan juga follow akun Instagramnya @dr_the_face_show. Terima kasih. Nah, ini kalau tadi sudah di absen, kebanyakan karena materinya asli orang Medan ya, harahap-harahap gitu. Jadi banyak nih dari Medan, dari Jambi, dan tapi juga banyak nih dari Banten, juga para dokter-dokter yang mungkin berkecimpung ya, dan juga rekan-rekan yang mungkin fokus di bidang peternakan terutama, dan ini pada pengen tahu nih ya, tentang ekspor hewan-hewan ternak dari Indonesia ke luar negeri. Nah, mungkin kalau dari Medan ini kan lebih ke Malaysia, Singapura gitu ya. Nah, mungkin banyak juga yang mau bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya caranya kita mengekspor, tata cara mengekspor hewan ternak dari Indonesia ke luar negeri. Nah, itu mungkin pada kesempatan hari ini, terima kasih sekali kawan-kawan dari karantina pertanian kelas 1 Tanjung Balai Asahan ya, Sumatera Utara telah berkenan untuk berbagi, dan nggak cuma pematerinya aja yang dari Dr. Adil ini sendiri, tapi kepala stasiunnya juga Urun Rembuk gitu ya, akan berbagi ya. Saya akan sapa dulu. Yang pertama adalah Bapak Edward Syam SPMM. Selamat malam Pak Edward, assalamualaikum. Boleh di-unmute Pak? Terdengar suara saya Pak Edward? Halo Pak Edward. Sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke, siap. Dan satu lagi juga tentu saja pemateri kita yaitu Dr. Adil Harahap. Dr. Adil, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Dr. Binol. Oke, wah ini luar biasa nih ya, satu tim yang sangat kompak dan berkenan untuk memberikan kepada kita semua tentang ekspor ya, geliat ekspor kambing dan domba dari Sumatera Utara. Nah, mungkin ini bisa menjadi pionir gitu ya, dari karantina Sumatera Utara untuk menjamin bahwa hewan-hewan ternak Indonesia ini sehat dan aman untuk dikonsumsi di luar negeri gitu ya. Baik, sebelum kita mulai dengan materi dokter Adil ya, kita akan mulai dulu dengan adanya keynote speech ya dari kepala stasiun karantina pertanian kelas 1 Tanjung Balai Asahan kepada Bapak Edward Syam SPMM. Kami persilakan. Selamat malam. Sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tak lupa kita menyerahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari dapat berlaku dan acara ini suaranya putus-putus Pak Edward.
Ya. Jangan please mari kita ke ini Pak. Mungkin Dr. Adil bisa dibantu untuk koneksi Pak Edward? Sebentar dok ya, sebentar. Ini mungkin sambil menunggu Bapak Kepala Stasiun Karantina Pertanian, saya akan sampaikan juga bahwa judul keynote speech-nya adalah Gerakan 3 kali lipat ekspor atau GRATIEX dalam bidang peternakan di wilayah kerja karantina pertanian kelas 1 Tanjung Balai Asahan. Nah, ini gerakan 3 kali lipat nih, apa nih maksudnya? Jadi kita akan dengarkan keynote speech dari beliau. Sambil menunggu, mungkin boleh juga ya diviralkan bahwa sekarang sedang mengikuti webinar podcast ke-34 dari The Best Show ya di akun-akun sosmednya, boleh di Instagram terutama, jangan lupa sambil menonton kita, supaya makin banyak yang mendapatkan manfaat ataupun ilmu dari para pemateri-pemateri kita. Ya, ini dibagikan secara gratis ya. Jadi luar biasa, tidak perlu bayar, tapi bisa mendapatkan banyak ilmu dari podcast-podcastnya dan The Best Show. Oke, kita sambil menunggu masih. Dan jangan lupa nanti bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya, karena akan disediakan door prize atau hadiah dari para sponsor dan supporter kita, yaitu dari Star Farm, kemudian dari M Cafe, Elanco Animal Health Indonesia, kemudian juga dari Aris Pet Center dan Green Paw Veterinary Clinic BSD Tangerang Selatan. Ya, jadi kalau webinar kendalanya begini ya, para audiens semua, masalahnya adalah sinyal terutama. Jadi mohon bisa tetap bersabar sambil menunggu koneksi dari Pak Edward Syam. Oke, mungkin masih sambil menunggu ya. Nah, sudah keluar sepertinya. Sudah siap Pak Edward dan Dr. Adil? Halo, cek. Ya, siap. Nah, ini jelas nih Pak Edward. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Ya, boleh langsung di share screen-nya, Pak. Ya, mohon maaf. Malam kalau media ini pengaruh sinyal itu sangat menentukan. Oke, siap. Ya. Ya. Baik, Bapak Pak Dokter Bina. Kami ulangi ya, kembali kita bersyukur tadi kita sampaikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah terselenggaranya acara
atau program ini yang telah digagas dan oleh Dr. D. Kita berharap ada manfaat yang besar bagi para peternak-peternak di Indonesia ini. Nah, terutama kalau bagi kami, tentunya peternak yang ada di Sumatera Utara. Kemudian, tak luput kami menyampaikan bahwa kegiatan gratis Sumatera Utara itu tidak terlepas dari perpanjangan dari kegiatan Kementerian Pertanian. Kalau dikatakan GRAKES itu sebenarnya sebatas suatu singkatan aja, Pak. Gerakan 3 kali lipat ekspor. Nah, ini digaungkan oleh Bapak Menteri insan pertanian harus ikut terlibat dalam mendukung program GRATIEX ini. Nah, ada 3 program yang menjadi yang menjadi program strategis dari Kementerian Pertanian selama tahun 2020 sampai 2024. Nah, itu ada yang namanya Kostra Tani. Kemudian ada program KUR dan program GRATIE. Nah, program ini telah dibagi kepada anak terus penanggung jawab penyelenggara program ini. Kalau untuk Kostra Tani, itu programnya berada, koordinator berada pada Badan SDM. Untuk KUR di SP dan GRATIEX, itu sebagai koordinator adalah Badan Karantina Pertanian. Nanti seperti Badan Karantina Pertanian untuk perusahaan dari GRATIEX ini. Dan secara bertahap kita berupaya untuk selalu mendorong para pelaku-pelaku usaha, baik itu pelaku usaha peternak maupun pelaku usaha ekspor atau calon-calon ekspor. Nah, program GRATIEX itu sendiri itu diharapkan terjadi peningkatan 3 kali lipat sampai pada tahun 2024. Kalau di sini kami gambarkan tahun 2020 itu nilai dari ekspor kita itu mencapai 436,8 triliun. 2020 diharapkan terjadi peningkatan menjadi 524,3 triliun. 2022 707,6 triliun. 2023 1.026 triliun dan 2024 1.354,4 triliun. Nah, ini selesai sampai pada tahun 2024. Begitulah program GRATIEX untuk kita capai khususnya di bidang peternakan. Nah, ini tadi kita bentuk dari kami tabelnya lanjut. Nah, ini apa indikator dari terjadinya peningkatan GRATIEX? Nah, indikator dari GRATIEX pertama dalam bentuk jumlah, yang kedua penambahan ragam komoditas,
Yang ketiga, peningkatan frekuensi. Yang keempat, perluasan negara tujuan. Dan yang kelima, peningkatan volume ekspor. Nah, apakah langkah yang kita lakukan dalam mencapai program strategis? Kita melakukan kerjasama antar institusi, baik itu instansi maupun instansi dinas, instansi terkait yang ada di daerah. Yang kedua, penyelenggaraan kegiatan. Ketika kita sosialisasi, dan keempat, teknis kepada pelaku usaha, baik itu peternak ataupun ekspor dan eksportir. Yang kelima, nah itu peringkat evaluasi. Dan mulai bertarik evaluasi ini dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan berupa kerjasama itu, bagaimana pelaksanaan bintek dan kampanye atau sosialisasi itu bagaimana. Nah, itu nanti akan kita lakukan evaluasi guna untuk melakukan perbaikan-perbaikan agar gerakan 3 kali lipat secara bertahap bisa terwujud. Nah, gerakan di bidang peternakan, khususnya di Sumatera Utara, gratiak peternakan itu ada domba dan kambing, khususnya melalui pelabuhan Teluk Nibung, wilayah kerja karantina pertanian dan balai asahan. Nah, kita ini sudah kita lakukan. Dan telah terjadi peningkatan-peningkatan baik dari 2019, 2020, dan 2021. Nah, kita mendapatkan progresi dari Gratex itu sini, ekspor itu dapat. Pada tahun 2019, itu domba itu hanya diekspor 700 ekor. Ekspor. Kambing itu dikatakan tidak ada, memang tidak ada. Pada tahun 2020, nah ekspor domba itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan, itu 4.294 ekor dengan jumlah frekuensi 24 kali ekspor. Sementara kambing 145 ekor dari tidak ada 2019 menjadi 145 ekor di tahun 2020 dengan frekuensi 4 kali pengiriman. Nah, untuk 2021 ini baru Februari sampai pada saat ini itu telah diekspor sebanyak 1.340 ekor dengan frekuensi 6 kali. Kambing 345 ekor dengan frekuensi ekspornya 3 kali. Sementara asal daerah ekspor itu sendiri itu berasal dari desa Hasa, desa Kuala Gunung, Kabupaten Batubara, desa Batubangun, Kabupaten Simalungun. Untuk tujuan ekspor untuk sementara ini hanya baru sebatas ke Malaysia. Masih ada talent eksportir yang masih kita gali untuk bisa melakukan ekspor itu dari Kabupaten Labuhan Batu. Nah, bagaimana kita melakukan upaya-upaya yang kita lakukan mencapai Gratex tadi? Tadi kita sudah lakukan ada kerjasama, kemudian ada lagi pendampingan kepada eksportir maupun calon eksportir. Nah, ini kami sedang melakukan pendampingan pada eksportir ini di lokasinya. Nah, kemudian kami melakukan koordinasi-koordinasi ke dinas-dinas terkait. Ini ada yang membidangi peternakan, khususnya dinas instansi yang bidangnya memiliki peternakan atau dinas peternakan itu sendiri yang kita kunjungi, lakukan koordinasinya.
di kabupaten Himau apa ke kabupaten Limaja di wilayah kerja dari Kementerian Pertanian Tanjung Balai Asahan. Ya, gambar-gambar kita melakukan koordinasi ini koordinasi ke kepala dinas tanaman pangan hortikultura tanaman pangan dan peternakan Kabupaten Asahan, kemudian ada ke Batubara dinas peternakan. Nah, ini pendampingan kita calon eksportir yang berhubung ke berlaku saya belum melakukan ekspor kambing dan domba. Ini kita melakukan pelepasan ekspor di pelabuhan Tibung yang sebelah kanannya. Nah, kita melakukan pengawasan. Kalau dalam pelaksanaan ekspor maupun ada pemasukan-pemasukan ini di pelabuhan-pelabuhan tempat itu pengeluaran di pelabuhan. Kalau upaya yang kita lakukan dalam mendorong percepatan dari ekspor atau kegiatan GratiEx yang akan 3x4 ekspor di wilayah kerja karantina pertanian Tanjung Balai Asahan. Demikian Pak Bek yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ya. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Tanjung Balai Asahan Medan Sumatera Utara, Pak Edward Syam, SPME. Terima kasih sudah berkenan memberikan sambutan dan juga keynote speech di podcast 34 The Beda Face Show. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu ya tentang GratiEx. Kenapa sih cuma 3 kali? Kenapa nggak 5 kali, 10 kali? Dan juga nanti bagaimana sih cara mendapatkan teknis pendampingannya, ya, seperti apa, kemudian syarat-syaratnya seperti apa, dan juga mungkin requirement atau mungkin permintaan, ya, demand dari negara asing yang meminta peternakan, hewan-hewan ternak kambing domba ini untuk bisa masuk menyuplai ke negara mereka. Nah, ini kita akan langsung tanya saja nanti sambil mendengar pemaparan dari pemateri kita, yaitu Bapak, oh, bukan Bapak ya, ini adik kelas saya soalnya, Mas. Ya, Mas Dr. Hewan Adil Harahap, ya, silakan dari Dr. Hewan Karantina, Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Tanjung Balai Asahan. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor dan saat ini telah menjadi dokter hewan karantina di Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Tanjung Balai Asahan. Dokter Adil, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Bino, apa kabar? Sehat ya. Ini udah berapa puluh tahun nggak ketemu. Alhamdulillah. Ternyata tamu super aja nih. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Oke, okay. Mas panggilnya Bang ya. Oke, Bre. Kayak ospek aja nih. Oke. Okay. Jadi Dr. Adil ini sebenarnya sedang menjadi suami siaga ya. Jadi istrinya mendekati HPL katanya. Jadi ya udah kita paksain aja, Bang. Kita coba aja bismillah. Semoga nanti pas pemaparan aman waktunya ya. Belum waktunya HPL ya istrinya. Amin, amin. Amin. Oke, amin. Karena berbagi ilmu dulu ya, untuk mencari amal jariahnya. Oke, Dr. Adil Harahap, Dr. Hewan Karina, untuk membawakan materi tentang geliat ekspor kambing dan domba dari Sumatera Utara. Dr. Adil, silakan. Terima kasih, baik, Dr. Binol. Izin saya share screen ya, Dr. Binol. Silakan, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan untuk bertatap muka secara online ini. Karena pandemi mencari akal lagi agar komunikasi kita, kerjasama kita tetap lancar. Salah satunya adalah dengan Zoom.
Yang terhormat Bapak Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Tanjung Berasahan, Bapak Edward Syam, SPMM. Terus yang saya hormati di sini ada, saya lihat ada Prof. Hasnudi, abangda saya, dosen dari Universitas Sumatera Utara. Kemudian saya lihat juga di sini ada Dr. Hasriansah, saya juga. Apa kabar, dokter? Majikan aja, majikan. Alhamdulillah, baik. Ya, dok. Kalau Dr. Hasriansah masih ingat, kita terakhir jumpa 2018 ketika yep. itu. Ya. Saya masih sama Dr. Azhar, Pak. Ya. Ya, betul. Terima kasih, dok, sudah hadir. Sukses, sukses. Terima kasih. Amin, amin. Kemudian ada juga saya lihat Dr. Manau Nasution. Dr. Manau Nasution senior saya juga, cuman belum pernah jumpa sama sekali. Cuman saya ada lihat gebrakan-gebrakannya di grup WA. Kemudian terima kasih juga kepada sponsor MKV, Sistar Farm, Elanco, Drontal, Bayer, Advokat, dan kawan-kawan supporter lainnya. Terus yang saya hormati juga kolega-kolega dokter hewan yang ikut acara Zoom ini, dan juga kawan-kawan peternak atau eksportir yang ikut dalam Zoom kali show kita kali ini ya, atau yang disebut juga Dr. B The Vet Show. Pada malam ini saya ditantang sebenarnya sama Dr. Binol, sama Dr. Bobby juga, ada Dr. Bobby senior saya. Dr. Bobby ini merupakan eksportir juga sebenarnya dari Kabupaten Batubara. Kemudian ada juga, oh ya, saya lupa di sini ada Uda saya. Kalau di Tapsel Dr. Binol ada Uda itu Om sebenarnya. Ada Uda saya, Uda Gultom, Uda Apollo Gultom, dia eksportir dari Kabupaten Asahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum, Uda Gultom. Waalaikumsalam, Pak Adil. Lanjut, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih udah ikut. Oke. Kemudian saya lanjut lagi. Sebenarnya ini tantangan dari teman-teman saya, kolega-kolega saya sesama dokter hewan, untuk memaparkan gimana sih ekspor domba kambing dari Sumatera Utara. Jadi untuk awalnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Hewan Adil Kari Salam Harahap. Saya saat ini bertugas sebagai dokter hewan karantina di Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Tanjung Balai Asahan. Saya berasal dari Kota Pangsidimpuan. Domisili saya sekarang, saya tinggal di Kabupaten Asahan. Berikut adalah media sosial saya. Gambaran umum yang akan saya jelaskan di sini adalah terkait peternakan domba dan kambing di Sumatera Utara. Kemudian populasi, kemudian tanggapan pelaku peternakan di Sumatera Utara terhadap ekspor, kemudian frekuensi dan jumlah ekspor, persyaratan ekspor, pelabuhan, kondisi pelabuhan Teluk Nibung, proses muat domba dan kambing yang akan diekspor, kemudian peran dokter hewan dalam ekspor ini, kemudian tantangan dan peluang, serta yang terakhir adalah harapan saya secara pribadi. Peternakan domba dan kambing di Sumatera Utara, kalau saya bilang, sudah terjadi gebrakan yang cukup besar. Semuanya digalakkan, mulai dari breedingnya, kemudian kambing perahnya atau susu kambingnya. Dan ada juga yang di sini ada kawin silang. Di sini kalau kawin silang ini, dokter hewan Bobby, saya bilang cukup
cukup berani mengawinsilangkan domba dorper yang berasal dari Australia dikawinsilangkan dengan domba betina yang ada di Sumatera Utara. Saya sendiri ini menunggu hasilnya ini. Katanya sih F1 hasil kawin silangnya ini udah banyak di Karo dan beberapa kandang peternakan rekanan. Kemudian kambing perah yang peternakan kambing perah di Sumatera Utara, saya bilang juga cukup meningkat pesat dengan jumlah peternak kambing yang bertambah, kemudian frekuensi pengiriman kambing dari Jawa ke Sumatera Utara juga saya bilang sekali dua bulan ada, dan kemudian penjualan kambing yang cukup jor-joran. Yang dulunya kalau setahu saya susu kambing itu cukup susah diperoleh atau bisa pun diperoleh sekitar harga 80.000 satu liter. Nah untuk sekarang dengan 40.000 sampai 50.000 pun bisa kita peroleh susu kambing dalam 1 liter. Jadi bisa dikatakan Sumatera Utara potensi peternakan kambing perahnya juga cukup menjanjikan. Kemudian produk-produk hasil peternakan bisa dibilang cukup meningkat juga. Misalnya di Azah Rafam, di sini peternakan ini kalau saya sebut bisa menjalin kerjasama dengan kawan-kawan yang dari Singapura untuk melaksanakan kurban atau dan akikah. Jadi orang Singapura ataupun orang Malaysia yang mau kurban bisa dilaksanakan di Sumatera Utara Azah Rafam. Jadi harapannya model-model semacam ini meningkat lagi dengan harapan keuntungannya ataupun benefitnya dirasakan langsung oleh peternak-peternak lokal atau peternak kita. Ini adalah salah satu produk olahannya. Kemudian ini adalah susu kambing hasil peternakan yang saya bina. Jadi sekedar cerita, selain saya bertugas di Karantina Pertanian Tanjung Balai Asahan, saya juga menjalani karir sebagai dokter hewan praktisi yang khusus untuk peternakan. Nah, ini adalah susu kambing yang sudah saya kembangkan dengan kawan-kawan peternak kambing di Tanjung Balai Asahan. Dan ini adalah saya mendapat apresiasi yang sangat bagus dari Wakil Gubernur Sumatera Utara, yaitu Pak Musa Rajeksa. Alhamdulillah. Kemudian harga domba di Sumatera Utara ini saya bilang cukup stabil. Memang sih ada kawan-kawan peternak yang cukup mengeluh terkait harga ini yang katanya masih kurang tinggi. Jadi saya kemarin silaturahmi dengan HPDKI Sumatera Utara, kawan-kawan HPDKI Sumatera Utara menjawab, memberikan respon dan memberikan jawaban terkait harga domba. Jadi untuk jantan itu sekitar antara 48.000 sampai dengan 50.000 per kilogram bobot badan. Nah, yang bobot badannya di atas 20 kilogram, dia biasanya dihitung 48.000 per kilogram. Atau kalau yang di bawah 20 kilogram, dia dihitung 50.000 per kilogram. Kemudian betina, dia harganya lebih murah sebenarnya. Saya pun bingung, harusnya betina lebih mahal karena dia produksi breeding. Cuman ya begitulah kondisinya. Betina ada di harga 28.000 sampai dengan 33.000. Domba betina yang bobotnya di atas 20 kg itu harganya sekitar 28 atau 29.000. Kemudian di bawah 20 kg dia bobotnya sekitar 32 sampai 33.000 per kilogram. Kemudian harga kambing bisa dibilang lebih tinggi dari harga domba. Nah, kalau untuk kambing jantan itu harganya sekitar 50.000 sampai 60.000 per kilogram bobot badan. Kemudian betinanya sekitar 35.000 sampai 40.000 per kilogram bobot badan. Namun harga yang saya sebutkan tadi, baik itu harga domba sama harga kambing, sebenarnya
fluktuatif dan tidak bisa dijadikan acuan. Maksud saya di sini mengenai harga itu diserahkan sepenuhnya ataupun diserahkan sepenuhnya kepada penjual dan pembeli. Gimana deal-dealannya istilahnya. Kalau mereka deal jual dan pembeli, ya oke, sah saja. Jadi harga ini tidak menjadi ketetapan. Kemudian sekitar setahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, saya dan kawan-kawan HPDKI Sumatera Utara, Himpunan Peternak Domba Kambing Sumatera Utara, serta Paguyuban Peternak Domba Kambing Sumatera Utara, bingung menjawab pertanyaan berapa populasi domba dan kambing yang ada di Sumatera Utara. Saya berusaha cari-cari dan alhamdulillah saya mendapatkan data yang dikeluarkan oleh Statistik Dijen PKH, Peternakan Kesehatan Hewan pada tahun 2019. Domba jumlah sekitar 700 ribuan, sedangkan kambing berada di angka 880 ribuan. Jadi kalau saya bilang, ini harus kita genjot lagi. Nah, kemudian domba dan kambing ini ada sebenarnya ada sentra-sentranya. Sentranya kalau sepanjang sepengamatan saya keliling Sumatera Utara, sentra peternakan domba dan kambing yang bisa saya sebutkan itu ada di Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Babara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kota Binjai. Jadi kalau di sini saya buat peta sederhana, yang pin merah ini adalah daerah-daerah yang memiliki populasi atau sentra peternakan yang cukup populasi yang cukup tinggi, yaitu daerah Kabupaten Langkat, Kota Binjai, terus Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, kemudian Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kenapa Labuhan Batu Utara agak jauh sentranya? Karena secara historis atau secara sejarah, Kabupaten Labuhan Batu Utara ini mempunyai histori atau sejarah peternakan yang cukup bagus. Kemudian ada pin hijau ini. Pin hijau ini merupakan kabupaten-kabupaten yang peternakan domba kambingnya mulai berkembang. Nah, ini dia lebih jelasnya data yang dikeluarkan oleh Statistik Dijen PKH tahun 2019. Di Sumatera Utara ini ada 3 eksportir. Kemudian di Kalimantan Barat ternyata ada 1 eksportir. Di Jawa Barat ada 1 eksportir, kemudian di Jawa Tengah juga ada 1 eksportir. Namun dari sini yang saya cukup perhatikan, di Sumatera Utara ada 3 eksportir, kemudian Jawa Timur ada 1. Cuman Jawa Timur masalah ekspor domba ini, kalau saya lihat dari data, Jawa Timur memimpin dalam hal ekspor domba ke Malaysia. Kemudian ada beberapa tanggapan dari kawan-kawan peternak domba dan kambing yang bergelut di Sumatera Utara, termasuk beberapa peternak di seluruh Indonesia. Mereka menyebutkan bahwa ekspor domba dan kambing dari Indonesia belum waktunya. Cuman yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana market lokal. Market lokal kondisinya sekarang saya bilang cukup stagnan, tidak maju kalau menurut pendapat pribadi saya. Kemudian market lokal hanya berjalan di akikah, di kurban, terus ada yang misalnya ada pesta. Nah, kemudian market internasional atau market antar negara cukup tinggi saya bilang, karena permintaan sangat tinggi. Misalnya saya dapat informasi kebutuhan dari Malaysia terhadap domba dan kambing ini adalah sekitar 5.000 ekor per bulan.
atau setidaknya 60 ribu ekor per tahun. Sumber permintaan atau sumber negara permintaan ekspor domba dan kambing yang diekspor ke Malaysia ini, setahu saya ada tiga negara, yaitu dari Australia, dari Thailand, sama dari Indonesia. Nah, ini saya cukup tertarik sama data ini yang dikeluarkan oleh Pusdatin yang sumbernya dari BPS. Ekspor ke Malaysia volumenya adalah sekitar 25 ton dengan nilai 109.000 US dollar. Kemudian Uni Emirat Arab hanya 5.370 ekor. Namun nilainya menyamai dengan nilai yang diekspor ke Malaysia. Jadi harapan cerah. Jadi ekspornya harus kita kembangkan, bukan hanya ke Malaysia aja, bisa juga ke Uni Emirat Arab. Nah, seperti yang disebutkan oleh Pak pimpinan tadi, Pak Edward Syam, pada tahun 2019 dari Sumatera Utara itu ada 3 kali pengiriman atau ekspor ternak dari Sumatera ke domba sebanyak 700 ekor dengan frekuensi 3 kali. Kemudian pada tahun 2020 ekspor domba dikirim sebanyak 4.294 ekor dengan frekuensi 22 kali. Kemudian kambing 145 ekor dengan frekuensi 4 kali. Pada tahun 2021, sejak Januari sampai hari ini, pengiriman ada 1.349 ekor dengan frekuensi 6 kali. Kemudian kambing 345 ekor dengan frekuensi 3 kali. Kemudian sedikit informasi, mungkin hari Kamis besok ada pengiriman domba dan kambing lagi oleh 2 perusahaan eksportir. Kemudian saya lanjut, eksportir yang ada di Sumatera Utara ada 3. Mohon izin saya tidak bisa menyebutkan nama perusahaannya satu persatu, cuman saya bisa menyebutkan daerahnya. Satu dari Kabupaten Batubara, kemudian Kabupaten Simalungun, dan kemudian Kabupaten Asahan. Nah, eksportir ini saya gali informasi, mereka mengambil ternak domba dan kambing itu dari peternak lokal ataupun peternak-peternak yang melakukan kerjasama dengan eksportir. Saya rasa ini cukup bagus. Kemudian eksportir ini masing-masing punya program breeding. Jadi misalnya salah satu eksportir yang di Asahan, mereka sudah merencanakan untuk melakukan breeding sebanyak 2.000 ekor betina. Nah, ada juga salah satu eksportir dengan program breedingnya itu dilakukan dengan kerjasama dengan peternak lokal, jadi semacam ada MOU. Nah, ini adalah sekitar gambaran secara geografis letak dari eksportir ini, ketiga eksportir. Ini adalah eksportir yang ada di Kabupaten Asahan, ini di Kabupaten Batubara, dan ini di Kabupaten Simalungun. Secara geografis, jaraknya itu cukup dekat dengan pelabuhan Teluk Nibung yang ada di Kota Tanjung Balai. Dari Kabupaten Asahan, dari kandang eksportir yang berada di Kabupaten Asahan, dia jarak daratnya itu sekitar satu jam ke pelabuhan Teluk Nibung. Yang dari Kabupaten Batubara, dia jaraknya sekitar 2 jam ke pelabuhan Teluk Nibung. Dan yang dari Simalungun, dia jaraknya 3 jam menuju pelabuhan Teluk Nibung. Kemudian persyaratan ekspor ini sendiri sebenarnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Jadi persyaratan ekspor salah satunya adalah dengan menyiapkan prasarana.
prasarana berupa tanah dan bangunan, sehingga ini nanti digunakan tindakan karantina. Nah, prasarana yang dimaksud itu adalah instalasi karantina hewan. Instalasi karantina hewan ini sendiri bisa dimiliki oleh pemerintah pusat ataupun bisa juga disediakan langsung oleh eksportirnya. Nah, dalam hal ini eksportir yang ada di Sumatera Utara menyediakan langsung IKH-nya sendiri. Jadi sehingga mereka lebih leluasa untuk memakai IKH-nya. Kemudian sedikit informasi untuk menjadikan suatu IKH, suatu kandang menjadi IKH, itu bisa dilakukan secara online, yaitu melalui aplikasi penetapan instalasi karantina hewan. Alamat website-nya itu adalah ikh.karantina.pertanian.go.id. Nanti bapak-bapak ataupun kolega-kolega semua bisa cek masing-masing, ataupun yang tertarik bisa langsung cek masing-masing ke alamat website tersebut. Kemudian, jika sudah punya IKH yang sudah ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian, selanjutnya bisa langsung melakukan permohonan pemeriksaan karantina. Permohonan pemeriksaan karantina ini sendiri bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan datang langsung ke kantor ataupun via online. Nah, via online ini cukup menarik karena kita tidak usah bertatap muka dengan petugas atau pejabat karantinanya langsung. Jadi cukup main di laptop, unduh semua apa, upload semua data, tinggal persyaratan teknisnya. Nah, untuk PPK online bisa dilakukan di ppkonline.karantina.pertanian.go.id. Ini adalah sekilas tampilan tentang PPK online. Kemudian persyaratan ekspor selanjutnya adalah persyaratan administrasi. Jadi persyaratan administrasi ini semuanya akan di-upload ke PPK online. Nah, persyaratan administrasinya itu antara lain SKKH atau surat keterangan kesehatan hewan dari Pemda tingkat 2 kabupaten kota yang membidangi peternakan. Kemudian yang kedua, rekomendasi ekspor dari Pemda tingkat 1, dalam hal ini tingkat provinsi. Kemudian permit impor dari Malaysia. Nah, permit impor dari Malaysia ini sebenarnya cukup penting, nanti di pembahasan selanjutnya kita bahas untuk lebih dalam lagi. Kemudian ada rekomendasi, dibutuhkan rekomendasi ekspor dari Kementerian Pertanian. Kemudian rekomendasi atau persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan. Kemudian health certificate atau sertifikat kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Pertanian dan KANG atau PE yang dikeluarkan oleh Bea Cukai. Ini adalah contoh SKKH atau surat keterangan hewan yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Batubara. Mohon izin, saya sengaja tutup nomornya dan informasi tentang. Nah, jadi di sini tercantum jantan, jumlah jenis hewannya, terus bangsanya atau rasnya, kemudian jenis kelaminnya serta jumlahnya, kemudian tanda tanya serta keterangannya. Kemudian ini adalah contoh surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas provinsi, yaitu pelayanan kalau untuk Sumatera Utara ya, itu dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Mungkin kalau provinsi lain saya kurang tahu. Itulah. Kemudian selanjutnya contoh ini adalah contoh permit impor yang dari Malaysia.
Jadi dia ada dua halaman. Ada di halaman pertama itu berisi tentang keterangan jumlah jenis ternak yang akan diekspor, terus pengirimnya, penerimanya di sana, dan halaman kedua adalah persyaratan-persyaratan impor yang diwajibkan oleh pemerintah Malaysia. Ini adalah contoh surat rekomendasi ekspor yang berasal dari Kementerian Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal PKH. Dia ada tiga halaman. Kemudian ini adalah persetujuan ekspor atau rekomendasi ekspor dari Kementerian Perdagangan. Nah, ini health certificate atau sertifikat kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Pertanian. Dalam hal ini UPT yang ada di Tanjung Balai Asahan ataupun yang berada di wilayah Teluk Nibung adalah Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Tanjung Balai Asahan. Ini saya sedikit bercerita tentang kondisi pelabuhan Teluk Nibung. Ini adalah pelabuhan, mohon izin saya memperoleh fotonya dari media massa yaitu republika.co.id. Ini adalah sedikit gambaran tentang pelabuhan Teluk Nibung. Jadi pelabuhan Teluk Nibung ini merupakan pelabuhan yang berada di muara Sungai Asahan, Kota Tanjung Balai. Jadi kemudian biasanya barang-barang yang berasal dari pelabuhan Teluk Nibung itu tujuannya adalah ke Kepulauan Riau, kemudian ke Riau dan juga ke Malaysia. Kapal yang berlabuh ataupun berangkat dari pelabuhan Teluk Nibung itu ada dua, yaitu kapal feri dan kapal kargo. Yang lingkaran hijau ini sedikit saya perkenalkan, ini adalah pelabuhan penumpang, ya, pelabuhan internasional yang khusus untuk penumpang dan atau kapal feri yang langsung dari Malaysia. Jadi mau berangkat ataupun pulang dari Malaysia, pelabuhannya ini. Cuman sampai sekarang pelabuhan ini belum dipergunakan. Nah, kemudian ini adalah pelabuhan yang sekarang dipakai, yang dipakai untuk pelabuhan internasional penerimaan ataupun pemberangkatan penumpang dari dan ke Malaysia. Dan ini yang lingkaran merah ini adalah pelabuhan kargonya. Jadi domba dan kambing tersebut dimuatnya di sini, di pelataran ini. Kemudian ada di pelabuhan Teluk Nibung sendiri ada dua perusahaan kapal yang rutin melayani ekspor domba dan kambing. Dia jenis kapalnya jenis kapal kargo, bahannya kayu, dan di kapal ini bisa memuat sampai 350 ekor sekali kirim. Proses muatnya sedikit saya ceritakan ataupun sedikit saya berikan gambaran tentang proses muat. Ini adalah proses muat dari kandang menuju truk. Dia proses muatnya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan. Kemudian ini adalah truk yang membawa ternak domba tadi sudah sampai di pelabuhan Teluk Nibung. Kemudian domba atau kambing yang berada dalam truk dimuat lagi ke kapal. Caranya adalah dengan memasukkan yang pertama ke dalam box. Dia semacam crate kalau dipakai pesawat. Kalau dia pakai pesawat terbang, ternak itu biasanya dipakai crate. Nah, kalau di sini dari Tanjung Balai, crate ini dipakai untuk memindahkan ternak domba dari truk menuju kapal. Nah, ini dia. Kemudian diangkat pakai kren. Kemudian dipindahkan sampai menuju kapal. Dan ini adalah kondisi yang ternak domba yang sudah sampai atau sudah berada di dalam kapal dan siap untuk berangkat. Jadi kita sebagai pejabat karantina perlu memantau
agar proses muat domba ini selalu mengindahkan prinsip 5 kesejahteraan hewan. Kemudian peran dokter hewan dalam ekspor domba dan kambing ini sebenarnya ada tiga kategori, yaitu yang pertama dokter hewan karantina, kemudian dokter hewan penanggung jawab. Dokter hewan penanggung jawab yang menanggung jawab IKH, kemudian dokter hewan yang berada di dinas teknis, dalam hal ini baik itu dinas kabupaten, dalam hal ini di dinas kabupaten kota. Sedikit saya ceritakan tentang peran dan tugas dokter hewan karantina. Secara umum, dokter hewan karantina dalam ekspor ini melakukan pemeriksaan fisik, uji laboratorium, pengawasan proses muat atau loading, kemudian penerbitan health certificate atau sertifikat kesehatan hewan. Kemudian perlakuan karantina. Nah, ini saya sedikit cerita tentang perimpor. Jadi perlakuan karantina sebenarnya kita didasarkan pada syarat-syarat ekspor yang diwajibkan oleh pemerintah Malaysia yang tertuang dalam permit impor. Nah, ini sedikit saya besarkan. Di sini yang harus kita lihat adalah, yang harus kita perhatikan adalah nomor CITES-nya, kemudian pintu masuknya, pelabuhan di sananya, di Malaysianya. Kemudian jenis dan jumlah serta jenis kelamin yang akan diekspor. Kemudian yang harus kita perhatikan ini, setiap domba atau kambing yang diekspor diwajibkan menggunakan IRTEG. Nah, ini sebenarnya gunanya sangat banyak. Nah, kemudian ini yang di halaman kedua, permit impor. Jadi, syarat-syarat impor yang diwajibkan oleh pemerintah Malaysia sebenarnya saya bilang cukup banyak, tapi bisa kita lakukan. Yang pertama itu, hewan ternak tersebut, yang diekspor tersebut, memiliki sertifikat kesehatan hewan yang dikeluarkan ataupun yang ditandatangani oleh petugas dokter hewan yang kompeten di Indonesia, dalam hal ini adalah dokter hewan karantina yang bertugas di Badan Karantina Pertanian. Kemudian yang kedua, hewan ternak yang akan diekspor ini harus sehat secara klinis dan bebas dari gejala klinis penyakit menular pada saat dia diekspor. Jadi sedikit cerita, pernah saya melakukan penolakan, artinya ada dua ekor domba yang kalau saya bilang dia tidak layak untuk berangkat, karena kalau dia pun berangkat akan menyebabkan kematian. Jadi saya tolak, artinya saya tahan agar tidak berangkat. Dan alhamdulillah eksportirnya setuju dan memberikan apresiasi ke kita. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, ternak domba ataupun kambing yang akan diekspor tersebut harus berada setidaknya 6 bulan di dalam daerah tersebut. Kemudian daerah tersebut selama 12 bulan terakhir harus dinyatakan bebas dari penyakit rinderpest dan penyakit mulut dan kuku. Nah, kemudian yang kelima ini yang cukup penting untuk dokter hewan karantina, yaitu all animals, artinya semua hewan ternak yang akan diekspor ini, artinya 100%, itu harus dites uji brucellosis dengan menggunakan uji Ross Bengal test dengan hasil semuanya negatif. Kemudian ini sedikit gambaran, ini adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan di IKH-nya, kan eksportirnya.
pemeriksaan fisik dilakukan sekaligus dengan pengambilan sampel darah. Ini adalah tim dari Tanjung Balai Asahan sedang melakukan pengujian sampel darah. Ini adalah pengawasan di pelabuhan. Kemudian ini saat itu saya sedang memberikan sertifikat kesehatan hewan kepada salah satu eksportir. Kemudian peran dokter hewan selanjutnya adalah sebagai penanggung jawab instalasi karantina hewan. Jadi fungsi dan tanggung jawabnya adalah untuk memastikan keberlangsungan kesehatan dan kesejahteraan hewan di dalam IKH tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kolega-kolega dokter hewan di dinas ataupun medic veteriner, yaitu terkait pengeluaran SKKH dan pemeriksaan fisiknya atau physical examination-nya. Jadi menurut saya pribadi, tantangan dan peluang dalam ekspor domba ini, pertama kualitas. Jujur saja, domba dari Indonesia, domba dari Australia masih lebih bagus daripada domba Indonesia. Jadi kita ataupun kawan-kawan eksportir ataupun kawan-kawan peternak Sumatera Utara harus meningkatkan kualitas, dan harga ini kita pun karantina mengupayakan ke eksportir agar mengambil harga domba, harga ternaknya dengan harga yang cukup menguntungkan bagi petani. Kemudian untuk perdagangan internasional kita harus kembangkan lagi. Artinya kita harus berupaya, misalnya satu negara tujuan ekspor bertambah. Misalnya ke Uni Emirat Arab, kemudian ke Brunei. Sedikit informasi, kemarin ada beberapa kawan-kawan yang menanyakan ke saya bagaimana ekspor ke Brunei. Kemudian mode transportasinya, otomatis kalau mau ke Brunei, kalau naik kapal, saya dapat informasi dia sekitar lebih dari seminggu. Kalau saya rasa kalau waktu lebih dari seminggu itu kurang-kurang efisien untuk dan kurang-kurang cocoklah untuk ternak domba berada dalam kapal selama satu minggu. Artinya mode transportasi dari pesawat udara paling hanya beberapa jam sudah sampai di lokasi. Kemudian kestabilan populasi artinya kita sudah melakukan ekspor dan kita pun harus menyiapkan pusat-pusat breeder. Artinya dengan pusat breeder ini populasinya tetap terjaga. Nah, kemudian tantangan dan peluang selanjutnya adalah kita ekspor frozen meat. Artinya kita ekspor domba dan kambing ini tidak hidup lagi. Kita harus berupaya mengekspornya dalam bentuk daging. Kalau menurut saya Malaysia dan Singapura itu serta Brunei Darussalam serta Singapura punya cukup potensi pasar untuk ekspor daging. Harapan saya secara pribadi, terjadinya peningkatan kerjasama Indonesia Malaysia ataupun serta negara lain, yaitu government to government-nya, G2G-nya, kemudian bisnis to bisnis ataupun perusahaan eksportir dengan perusahaan importir. Kemudian saya berharap organisasi profesi semakin diberdayakan. Dalam hal ini PDHI yang ada di Sumatera Utara, kemudian HPDKI yang ada di Sumatera Utara. Kemudian yang keempat, komitmen eksportir terhadap penerapan regulasi semakin meningkat. Jadi dengan komitmen tersebut, kita semakin yakin dan semakin menjamin bahwa produk kita yang berasal dari Indonesia adalah produk yang terjamin dan layak untuk diekspor. Kemudian harapan saya secara pribadi, peternak, khususnya peternak breeder, semakin banyak. Oke, saya rasa saya cukup banyak makan waktu ini. Terima kasih, Dr. Binol. Yap, Dr. Adil. Kita malah masih nunggu mau lebih panjang lagi nih. Waduh. Oke, baik. Sebelum kita mulai sesi diskusi, kita kasih break dulu sejenak ya. Dr. Adil boleh minum dulu atau mungkin lapar sambil para peserta boleh memberikan pertanyaannya di kolom chat ya.
pertanyaannya singkat, padat, jelas, dan sebutkan nama dan dari mana asalnya. Kita break dulu ya. Silakan diserah dulu, Dok Adil. Yuk. Hold you in my arms,
close to my heart. I'll keep you safe from harm. Advocate protects against more parasites than any other treatment, so you don't have to worry about dealing with fleas, lungworm, heartworm, or any of the most important intestinal worms. Advocate, so everyone can rest easy. Rest easy with me. Meet Chloe. Aw, she's such a happy kitty. Wanna know why? She's wearing a Seresto collar. And unlike other types of flea and tick protection, one Seresto collar gives her 8 continuous months of protection from biting fleas and ticks. Can we show them how it works, Chloe? Such a good kitty. You see those 2 active ingredients right there and there? That flea and tick fighting combo slowly and continuously releases in low concentrations from within the collar. And thanks to your cat's skin and coat, spreads from head to toes, even the tail. Some call it magic. We call it science. Either way, it works and 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 works for 8 months. With Seresto on your cat, it will help you say farewell to fleas and ta-ta to ticks. And that's good, because if a tick is repelled, it can't bite and transmit deadly diseases. With Seresto, it's just one collar for 8 months of flea and tick protection. And that is why Chloe is so happy. Oke, balik lagi ke Dr. B The Facial Podcast ke-34 bersama Dr. Adil Harahap dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara. Ini udah banyak banget yang bertanya nih, Dr. Adil ya. Berarti laris nih ya, animonya tinggi sekali. Tapi sebelum kita lari ke sesi diskusi, mungkin tadi kan sudah dijabarkan ya bahwa ternyata prospektif sekali ya untuk melakukan ekspor terutama kambing domba ini ke negara-negara yang memang demand-nya banyak ya, termasuknya adalah Malaysia, bahkan untuk negara seperti Brunei Darussalam itu masih apa ya, belum ada supply dari Indonesia, kayaknya itu bisa menjadi salah satu prospek yang bagus buat kita gitu. Nah, mungkin seperti judulnya juga apa, geliat ekspor kambing dan domba. Jadi kalau kayak cacing itu geliat gemes gimana gitu ya. Jadi kita tuh pengen banget sebagai negara yang gemari paleontologi Nawi dengan banyaknya rumput-rumputan, misalnya kita juga punya populasi hewan ternak yang cukup banyak, dan bahkan selain swasembada kita sebar ke negara lain gitu ya untuk keperluan mereka. Tapi sebelumnya kita akan coba panggilkan dulu nih para pelaku eksportir ya hewan-hewan ternak kambing domba ini, di request juga nih dari pemateri kita. Yang pertama saya akan panggil mas angkatan saya, Dr. Bobby. Bisa bergabung dong Bobby? Boleh di-unmute? Halo. Mana nih orangnya? Wah, ini dia. Sehat, bro? Sehat. Harus pakai muka ya? Iya dong, harus dong. Harus lah, Bang. Nah, ini ada Bapak Kepala Stasiun Karantinanya, masa nggak dipasang mukamu, Bob? Siap, Komandan. Wah, ini di kandang, kah? Iya, ini lagi di kandang, di samping kandang. Kita bikin tempat ngopi kecil di kandang. Kalau di kandang sinyalnya bagus, berarti ini keren Wi-Fi-nya nih ya. Jadi providernya tuh lagi pakai Wi-Fi. Oke, gimana nih Mas Dr. Bobby, tanggapannya terhadap apa namanya ekspor, tindakan ekspor hewan-hewan ternak kambing domba gitu ya, terutama ke Malaysia mungkin dari ternaknya Dr. Bobby.
apakah memang permintaannya setinggi itu, dan juga bagaimana terkait teknis pemeriksaan ataupun tahapan-tahapan pengirimannya ke Malaysia, apakah dari karantina cukup meribetkan atau mungkin biayanya terlalu mahal pemeriksaan blablablanya atau gimana, silakan di-share Dr. Bobby. Kayaknya backlight jadi nggak kelihatan ya. Pindah sebentar. Biar kelihatan gantengnya Dr. Binol. Oke, ini paling ganteng seangkatan, jadi artis sekarang. Oke, makasih. Salam kenal semuanya. Saya Bobby dari Karo, tinggalnya di Karo. Ini ada senior, ada Prof. Hasnudi. Tadi banyak banget ini orang Sumut ini ngumpul. Ada Prof. Hasnudi, ada Pak Gultom, Eldira. Sehat, Pak. Kapan naik Karo, Pak? Ya, sehat. Oke, ada Dr. Hasri Ansah. Beliau dulu Kepala Dinas di Batubara. Salam senior. Oke, Pak Edward Syam, salam kenal Pak. Belum sempat silaturahmi ke Tanjung Balai Pak. Jadi kami mengapresiasi dari karantina TBA, Dok Binol. Jadi selama ini yang kita jalankan sebetulnya adalah mencoba membantu teman-teman peternak di Sumatera Utara dengan menaikkan sedikit harga kambing domba dengan pasaran yang ada di negara tetangga gitu kan. Mulainya dulu satu eksportir tahun 2019 itu terus kemudian sekarang ada 3. Nah, ini udah mulai rame nih kelihatannya di Sumatera Utara. Cuman kita selama ini memang dari segi karantina sudah cukup bagus. Sebetulnya dari dulu 2006 sampai 2009 itu ekspor dari Sumatera Utara udah banyak sekali. Jadi dulu kambing PE itu rame-ramenya ekspor ke Malaysia itu di tahun-tahun segitu itu rame sekali di sini Sumut. Termasuk salah satu pelaku lamanya sekarang jadi eksporter juga. Jadi selama ini yang bisa kita ekspor adalah domba-domba lokal. Domba-domba lokalnya Sumut itu yang masih diterima. Tapi tidak mungkin kita ekspor, sementara ini belum memungkinkan kita untuk ekspor karkas. Kita pinginnya ekspor karkas sebetulnya kan, jadi enak di sini bisa kita potong di RPH, kemudian kita ekspor karkas, cuman kalah jauh sama karkasnya Australia atau karkasnya New Zealand. Kemudian yang kita sudah jalani di sini, sebetulnya Sumut ini potensinya sangat besar. Sangat dekat dengan Malaysia. Permintaan dari Malaysia ke kita pribadi, sebetulnya tadi diutarakan Dr. Adil, informasi dari Mentan yang kemarin, Pak Andi Amran, itu adalah 60 ribu per tahun. Sebetulnya kalau mau dipenuhi semua, kebutuhan Malaysia itu sampai sekarang mereka 90% impor dari negara-negara tetangga. Jadi kambing-kambingnya rata-rata adalah dari Thailand karena tinggal nyebrang sungai. Dombanya dari New Zealand dan Australia berupa karkas. Domba hidup itu dari Australia. Jadi tapi terkait eskas juga. Jadi kayak di kita sapi potong kena eskas. Pak Gultom ini sudah mengalami eskas. Di Malaysia juga sama. Dombanya sudah kena aturan eskas juga. Jadi supply chain-nya juga sudah harus ditata di sana. Yang paling bisa untuk dipakai untuk kurban impor domba hidup ya dari Indonesia. Cuman ya sementara ini domba lokalnya Sumut ya begitu-begitu saja. 30, 35 kilo, 40 kilo agak jarang. Dan kita di sini ada kendala bahwa karantina lagi di Malaysia. Itu kita sebagai eksportir di sini. Ini yang perlu bikin G2G-nya ya, aturan G2G-nya. Karena kalau dari Australia dulu udah nggak usah pakai karantina lagi. Tapi dari Indonesia masih pakai karantina untuk protokol meat protokol atau slaughter protokol itu selama 10 hari. Nah, ini yang mungkin dari pihak karantina TBA bisa bantuin nih ngobrol sama Malaysia nih. Kami udah ngecek, ngapain kalian susah-susah ngecek lagi kan gitu. Jadi apakah tidak dipercaya gitu karantina TBA? Ya bukan cuma TBA ya, karantina Indonesia sebetulnya ya. Apakah tidak dipercaya hasilnya oleh karantina Malaysia begitu? Nah, ini yang perlu harmonisasi antara kedua belah pihak kuarantin sama makisnya Malaysia, sehingga kalau memang perlu ya pihak karantina Malaysia atau makis itu datang aja ke sini sekaligus ngecek darah. Kan itu jauh lebih enak. Jadi kita di sana domba kita bisa lebih
terjangkau lagi. Domba kita termasuk mahal di pasaran Malaysia. Karena di sini, kalau dibandingkan dengan Australia hampir sama. Cuman kalah kualitas. Dari Australia banyak yang merino afkir. Jadi kurus-kurus begitu di Malaysia dimasukkan itu bisa digemukkan dengan baik di sana. Di kita Indonesia ini mereka saja sekarang ragu. Kayak teman-teman yang di Johor itu kita kemarin tawarin, mereka ragu untuk mengambil domba hasil gemukan Indonesia. Karena kita di sini secara pakan sedikit lebih advance sebetulnya ya. Karena feedlot di Indonesia terutama misalkan dari Aldira, Pak Gultom dan kawan-kawan di lapangan di sini sudah cukup baik. Begitu dikirim ke Malaysia dan kena kuarantin di Malaysia 10 hari, masuk lagi ke kandang peternak di sana, mereka juga mengeluh kalau yang kita kirim yang terlalu sudah bulat hasil fattening. Nah, ini teknis-teknis seperti ini yang perlu sebetulnya harmonisasi antara kedua negara. Di mana kita ekspor, ya sudah barang jadi, memang siap untuk dipotong. Nah, itu ada penambahan margin untuk fattening di kita sebetulnya. Nah, kita bisa menang di situ. Cuman selama ini ya, karena permintaannya mereka, wah jangan yang gemuk-gemuk sekali lah. Ini mungkin Pak Gultom juga mengalami hal yang sama, teman-teman satu lagi eksportir juga mengalami hal yang sama, sehingga yang diminta dari Sumatera Utara ya domba-domba lokal, udah biasa aja, domba-domba hasil peternakan biasa, bukan yang hasil fattening bagus banget gitu, enggak. Itu kesusahan di Malaysia sih. Kalau di kita, seperti tadi mungkin ada pertanyaan Prof. Hasnudi nanti juga dijawab oleh pihak-pihak yang berkompeten. Saya juga lagi ngetik pertanyaan tadi, tiba-tiba dipanggil sama Dr. Binol. Kita di sini perlu breeding. Karena mau tidak mau kita akuin Sumatera Utara, bukan hanya Sumatera Utara, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, 90% yang dipotong untuk warung sate itu betina dan produktif. Karena empuk. Apalagi Tegal, sate domba muda, Balibul. Itu kalau nggak betina, nggak dapat harganya. Ini PR kita di Indonesia, bagaimana breeding ini bisa dijalankan secara baik dan benar. Jadi, kita sebagai salah satu pelopor eksportir, akhirnya kita bikin program breeding. Kita impor dorper dari Australia, kita bikin kemitraan-kemitraan di masyarakat, sehingga besok kita bisa ngalahin Australia dengan cross dorper yang ada di Sumatera Utara. Jadi, modalnya ya cukup besar di depan, karena impor dari Australia kan sekitar 30-33 jutaan per ekor. Nah, kita impor 12 pada tahun 2019 untuk kita kembangkan di Sumut dengan kemitraan. Ini yang kita harapkan anak-anaknya, cucu-cucunya nanti yang kita ekspor. Tapi sementara belum kan permintaan nggak bisa berhenti nih dari Malaysia. Jadi ya udah lokal dulu kita ekspor begitu. Dan dulu kita idealis sebetulnya. Asia Global ini salah satu ya, perusahaan yang idealis yang ekspornya adalah jantan. Cuman permintaan tetap aja betina ya banyak juga dari Malaysia. Sehingga ini yang perlu regulasi. Kepala Dinas Provinsi Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara sudah sempat ngobrol pada waktu itu sama Bang Ijek juga, Wakil Gubernur. Kita sempat ngobrol juga gimana betina produktif ini kriterianya apa sih yang boleh kita ekspor, apa yang nggak boleh kita ekspor gitu. Karena teman-teman, dulu kita coba idealis, tapi teman-teman juga ngirimin betina gemukan sendiri malah. Umur-umur 10 bulan, 30-35 kilo itu enak banget itu keluar. Ini Prof. Has nih kayaknya perlu bikin surat ini nih Prof. Surat ke apa kajian akademis betina produktif. Karena ya mau nggak mau, kalau itu kita tidak boleh ekspor. Kemarin aturannya tidak boleh kita ekspor. Kita mencoba idealis nggak ekspor. Dua eksportir lainnya ekspor nih ceritanya. Akhirnya ya udah kita coba ekspor yang non-produktif. Tapi yang lain tetap aja ekspor yang produktif. Nah ini yang perlu kita duduk bareng sebetulnya. Karena kalau itu pun tidak kita ekspor, di Sumatera Utara 90% yang dipotongin betina produktif. Jadi ini yang perlu kita kaji bersama-sama. Dan breeding memang sejatinya harus digalakkan di Sumatera Utara. Jadi karantina TBA sih selama ini sangat-sangat mendukung program. Kemudian kemarin juga sempat keluar lagi ya Bang Ali Jamil tuh bilang ada Gratiex, Bang Kepala Barantan bilang ada Gratiex gerakan 3 kali ekspor. Oh ya udah ayo, tapi kan ini harus disikapi dengan bijaksana. Kalau kita ekspor terus-terusan nih, dombanya Sumut habis nih. Tiba-tiba udah kalah lagi, kita nggak bisa lagi ekspor. Kemarin yang Jawa Timur ekspor terakhir ke Brunei sekitar 2000 ekor itu juga agak-agak maksa secara harga sebetulnya. Jadi harga lokal kita cukup bagus. Harga lokal kita cukup sementara ini.
tapi di ekspor juga masih bisa dapat lebih lagi sedikit. Nah, ini yang harus kita bijaksana. Berapa persen betina, berapa persen jantan. Itu aja sih. Di lapangan seperti itu. Di karantina TBA, udah sudah proaktif, sudah bagus. Cuman ini satu kendala teknis terakhir-terakhir ini, karena sempat ada kasus kasus di lapangan ya. Sehingga kita sebetulnya perlu secara administrasi kadang-kadang, kemarin itu hasil cek yang diminta teman-teman importir dari Malaysia, yaitu cek darah, itu biasanya kan kita terima, begitu keluar cek darah kita terima. Cuman ini kemarin akhirnya pas mau berangkat baru kita terima. Nah, ini menyulitkan secara administrasi di karantin di Malaysia. Jadi kalau boleh masukkan ke karantina TBA, begitu keluar hasil cek darah, buktinya nanti memang yang aslinya dikirim bareng kapal, tapi sebelum itu boleh dong dikasih PDF-nya untuk kita kirim ke importirnya Malaysia biar sama-sama enak administrasi di sana. Gitu aja sih. Terima kasih, Dr. Binal. Ini sharing sekalian curhat ya. mumpung ada di sini, Bapak Kepala Stasiun. Nah, Pak Edward masih di sini. Ya. Ya. Jadi ada pesan yang disampaikan juga gitu ya. Dan semoga nanti untuk program crossbreeding-nya bisa sukses ya, Dr. Bobby ya. Supaya nanti amin. Kita bisa meningkatkan kualitas hewan ternak yang diekspor ke sana sesuai requestnya mereka. Satu lagi, baik, kita akan meminta tanggapan juga dari salah satu pelaku ekspor dari kita, yaitu Bapak Gultom. Boleh bergabung, silakan Pak, di unmute. Oke, silakan Pak. Boleh. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Saya ide ya, yang selama ini kenapa kita memulai untuk ekspor kambing ini. Satu, kita on the spot lah, paling dekat dengan Malaysia. Produk kita sekarang cukup banyak ya, kalau kita lihat dari data statistik. Sementara yang kita ekspor tahun lalu hanya 4.200. Kalau kita ambil aja 10% dari 1.5 juta ekor tadi, kalau nggak salah lihat tadi data, peluang ekspor cukup bagus. Ya, kita tahu bahwa image kita terhadap daging kambing di kita ya di sini di Sumatera Utara khususnya. Kalau di Aceh masih cukup bagus pasar ternak kambing domba. Di Sumatera Utara kita masih kurang untuk pasar daging kambing domba. Kita hanya mengharapkan kikah dan kurban ya. Jadi sebelum itu kita cek di lapangan cukup banyak, betul seperti yang kita lihat di Sedang Badagai di salah satu kecamatan di sana, cukup banyak, hampir setiap rumah ada kandang kambing domba. Jadi dari hasil wawancara saya dengan mereka, mereka sebelum ini, 2 tahun terakhir mungkin, 2 tahun sebelum ini, mereka kesulitan untuk jual gitu ya. Jadi mereka hanya memproduksi, jualnya agak kurang. Dari itu kita mencoba kenapa tidak gitu loh. Kebetulan juga kita kan Eldira ini adalah importer sapi, cuma kita lihat ada peluang itu, kita coba berbisnis di situ. Nah, peluang pasar kita cukup bagus sebenarnya. Dari kebutuhan 60.000 setahun, kita baru bisa ekspor hanya 4.000. Cukup peluang. Kompetitor kita Thailand itu, mereka sudah cerita, importir dari Malaysia sudah cerita ke saya, di sana pun mereka sudah mulai menahan. Mungkin selama ini Malaysia itu ambil dari Thailand ya. Belakangan saya dapat informasi bahwa mereka sudah mulai mencari pasar sampai ke Myanmar. Cuma Myanmar mungkin karena terlalu jauh, mungkin itu salah satu kenapa kita mulai banyak. Barangkali tahun ini kita akan bisa berapa kali lipat dari tahun lalu. Amin ya, mudah-mudahan ya. Cuma itu tadi saya bilang, kita pun tidak mau melupakan breeding, wajib. Jangan sampai, seperti yang Pak bilang Robi tadi, jangan sampai tercatat populasi kita habis. Saya juga concern dengan harga betina, seperti yang Pak Adil tadi. Seharusnya harga betina itu lebih mahal dari jantan, karena bisa dia produksi ya betinanya. Gitu ya.
cuma selama ini kan selalu masih lebih rendah harganya daripada yang jantan. Seberapa waktu lalu saya juga ketemu Pak Kepala Karantina Tanjung Balai bahwa ada potensi kita untuk mengimpor dalam bentuk karkas. Saya sudah tanyakan salah satu importir dari Malaysia. Importir Malaysia ini dia selain jual hidup di sana juga jual daging di Malaysia. Jadi waktu itu saya tawarkan untuk karkas dalam bentuk karkas. Dia tidak bilang iya dan juga bilang tidak gitu. Jadi saya rasa peluang itu ada. Cuma seandainya mereka suatu saat bersedia, kita harus siapkan adalah RPH yang bertaraf internasional lah. Karena saya yakin mereka akan kunjungin itu. Gitu. Kalau kita tidak siap dengan RPH, saya tahu RPH kita belum siap untuk melayani dalam bentuk frozen meat. Baik kita harus RPH-nya secara higienis, kita juga harus menyiapkan cold storage saat ini ya. Apakah itu nanti Pemda yang menyiapkan atau dari swasta, private. Kita menunggu send dari mereka. Kalau memang mereka bersedia, nanti kita siapkan prasarannya untuk itu. Itu satu pemikiran yang cukup bagus, sehingga nilai tambah itu sebelum kita ekspor sudah kita dapatkan di sini. Menambah lapangan kerja baru untuk di RPH dan penyimpanan cold storage-nya. Kemudian juga dalam pengiriman, apakah nanti kalau sudah jadi cold storage dalam bentuk frozen, pengirimannya ke Malaysia, apakah sudah layak nanti dengan menggunakan kapal atau dengan pesawat, gitu ya? Untuk yang kami lakukan di sini adalah kita mengembangkan ternak domba ekor gemuk, kemudian kambing bur, dua jenis itu yang sedang kita kembangkan. Target kita adalah ya, kita bisa dalam waktu yang akan tidak terlalu jauh ke depan ya, kita bisa memelihara sampai 2.000 induk. Jadi yang dari pengalaman kita yang sudah kita lakukan, kita diawali waktu itu breeding kita mulai dengan 123 anak. 123 induk. Dalam waktu 18 bulan kita bisa dapatkan anak sebanyak 617. Jadi dalam 3 kali beranak si induk bisa mendapatkan anak 5. Kalau 3 kali beranak berarti 1.67 per kelahiran. Ya, saya kira itulah pengalaman kita. Kalau kita nanti suatu saat nanti kita kembangkan sampai 2.000 induk dalam 2 tahun kurang lebih kurang salah 9.000 anak. Ya, kita bisa ekspor 4.500 setahun sudah bisa. Itu yang saya bilang tadi. Kita tidak boleh tinggalkan breeding, itu wajib. Ya, wajib breeding, jangan sampai kita nanti akan kehabisan malah ya stok ternak kita ke untuk ekspor gitu. Kemudian kita juga sudah dihubungi dari Brunei sebenarnya. Ada juga yang meminta dari Brunei. Cuma kita lihat kalau kapal laut terlalu berisiko karena jauh, alangkah baiknya memang harus pesawat kargo. Saya sedang menjejaki kalau kargo, apakah kita dari Medan ada yang langsung ke Brunei atau transit kemana gitu ya. Jadi perlu juga kita jejaki. Enggak feedback ya? Feedback enggak suaranya? Enggak ya? Enggak. Oke. Jadi itu yang kalau nanti sudah kita dapatkan berapa freight kapalnya, pesawatnya sampai ke sana,
kita cocok dengan Brunei, kita bisa jalan. Jangan kalah kita sama Jawa Timur gitu. Ya. Kalau dilihat dari jarak mungkin kan barangkali lebih dari Medan ya. Medan strike ke kalau ya transit di KL atau langsung ke Brunei gitu ya bisa. Yang saya khawatirkan dia harus transit ke Jakarta mungkin agak lebih jauh ya. Jadi perkapalnya bisa lebih mahal pesawatnya. Jadi itu. Peluang-peluang pasar itu juga ada yang dari Johor meminta ke kita juga 1000 ekor per bulan. Cuma saat ini kita cuma dia yang minta dalam ukuran yang besar ya. Besar dalam sekitar 40 kilo ke atas barangkali di sana langsung dipotong. Cuma saat ini kita belum tersedia, belum ready. Stok kita yang ada sekarang di kandang itu ada kurang lebih 1.900. Sekitar 600-an ekor itu kita beli dari peternak, kemudian kita gemukkan di kandang sebelum kita ekspor. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Sekiranya ada juga salah satu perlu saya sampaikan juga. Ada lagi dari importir dari Malaysia yang minta Barbados. Tapi mungkin agak susah ya dapatnya. Saya lihat dari peternak ada, dari peternak yang di Sergi ada saya lihat ternaknya ada satu kandang saya lihat Barbados semua. Itu orang Malaysia mencari itu. Cuma dia pun tidak mau jual, dia mau kembangan. Ah, bagus, saya bilang dikembangkan saja. Nanti saya pun kalau dapat bibitnya mau coba kita membiakkan di sini gitu ya. Saya kira itu nanti sambil diskusi, silakan kalau mungkin ada dari peserta yang ya, mau bertanya, kita boleh share lah. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Gutom juga Dr. Bobby tadi ya telah sharing sedikit saya sebagai pelaku eksportir ternak kambing dombanya ke Malaysia. Mungkin kalau yang bisa kita tangkap di sini adalah bahwa teman-teman penggelut atau eksportir ternak kando ini ya, mungkin meminta kepada pemerintah untuk bisa bersatu dan juga menjalin silaturahmi mungkin dengan pemerintah dari Malaysia supaya kemudahan administrasi dan juga kemudahan teknis-teknis lainnya itu bisa dimudahkan kepada pelaku usaha sehingga terjadi mereka semakin giat gitu ya untuk dalam beternak termasuk juga breedingnya menyiapkan suplai-suplai hewan-hewan ternak ini ke luar negeri gitu ya. Tentunya dengan kemudahan-kemudahan tersebut ya para peternak ini semakin semangat lagi untuk beternak dan mengirimkan ke sana gitu ya. Nah, mungkin tadi juga bisa jadi salah satu poin penting ya, Pak Gutom tadi bilang bahwa menggunakan pesawat pada saat COVID seperti ini mungkin banyak yang pesawat apa maskapai yang kekurangan penumpang gitu kan, ternyata bisa dipakai buat supply kirim-kirim kado gitu kan ya ke luar negeri. Nah itu bisa jadi salah satu prospek juga tuh. Dan mungkin salah satunya juga adalah bidang teknologi, bagaimana tadi kan kita lihat di sana banyak yang meminta hewan-hewan kado ini yang masih muda dan berjenis kelamin betina gitu ya, katanya rasanya lebih enak, dan mungkin juga bisa dari BET ya mungkin ya, untuk mengembangkan teknologi supaya mungkin nanti anak-anakannya banyak yang betina sesuai permintaan. Oke, Dok Adil, kita baru bisa masuk sesi diskusi nih, dan kalau di podcast Dr. B, biasanya pematerinya akan mengsapu bersih seluruh pertanyaan. Siap? Siap, insya Allah, Dr. Binal. Oh, iyalah, siap. Harus siap lah. Kalau nggak mau, nanti saya ospek lagi. Oke, baik. Ini pertanyaan pertama dari Dr. Michael Haryanto. Domba dan kambing apa saja yang potensial untuk diekspor? Satu-satu deh, biar gampang. Ya. Izin dok, dia satu pertanyaan atau dua? Biar ada tiga, tapi kita satu-satu aja ya. Biar enak. Yang pertama ini rasnya apa aja yang potensial untuk diekspor? Kalau khusus ras, sebenarnya pada umumnya ras yang biasanya diekspor ya, itu ada DEG atau ada juga Merino. Cuman yang kita konsen di sini adalah ras-ras yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah sumber daya genetik hewani atau kita tahu dengan istilah SDGH. Jadi domba atau kambing dengan ras dengan yang masuk ke SDGH ini
kita upayakan dan kita arahkan tidak diekspor. Contohnya adalah domba Garut. Domba Garut kita larang betul tidak ekspor karena dia sudah masuk SDGH. Contohnya gitu. Semua domba sih ada potensinya. Cuman kita concernnya jangan sampai domba atau diekspor itu adalah domba atau kambing yang masuk SDGH. Berarti yang domba kambing endemik itu kalau bisa jangan sampai keluar gitu ya, supaya tidak dicuri genetiknya gitu ya. Ya. Oke. Kita larang. Nah, oke. Kemudian potensi pasar dalam negeri itu apakah masih besar kok bisa-bisanya mengekspor ke luar negeri? Kalau ini pendapat saya pribadi ya, potensinya sih masih tinggi. Cuman kita kembali ke diri kita masing-masing. Kita gimana maksudnya di sini gimana inovasi dan improvisasi kita di lapangan atau di market, gimana kita mengembangkan market ini. Seperti contoh, saya punya kandang peternakan domba yang saya kelola dengan keluarga saya di Medan, di Binjai. Inovasi dan improvisasi yang kami lakukan adalah dengan menjual dalam bentuk daging, misalnya domba bakar madu ataupun akikah siap antar ataupun akikah siap saji. Jadi pasar lokal ini masih terbuka, cuman kembali ke kita, gimana inovasi dan improvisasi kita dan juga semangat kita untuk membuka potensi ini. Oke, jadi ada added value-nya gitu ya, jadi nggak cuma daging tok, tapi ada misalnya frozen meat atau masakan-masakan dengan cita rasa yang baru dan inovatif gitu ya, bisa tetap ada peluangnya. Oke, selanjutnya nih dari Dr. Teresia Meta Lestari. Pak Dr. Bino, apakah peserta bisa mendapatkan bahan presentasi seminar kali ini? Siap, nanti dikasih sama Dr. Adi boleh katanya. Kemudian pertanyaan Dr. Meta, bagaimana cara menjaga kepercayaan buyer atau pembeli? Kalau menjaga kepercayaan buyer atau pembeli, mungkin saya serahkan ke eksportir kali ya. Oke, kalau boleh ini dijawab Pak Gultom atau Dr. Bobby, bagaimana cara menjaga kepercayaan buyer supaya supply-nya ada terus, nggak ada kosong-kosong, nggak ada gap-nya. Ini Pak Gultom kayaknya nggak unmute, bisa membantu jawab nih Pak Gultom. Oke, okay. Nior dulu, Pak Gultom dulu. Oke. Kita dari tahun lalu sampai hari ini kita udah 8 kali ekspor ya. Nanti hari Selasa, hari Kamis kita coba ekspor lagi. Sebenarnya komitmen aja. Komitmen apa yang kita tawarkan disetujui, ditandatangani bersama, kemudian itulah yang kita ekspor gitu ke mereka. Jadi sebelum kita memulai ekspor, kita bikin komitmen dulu. Kemudian kualitas kita jagalah. Itu penting lah untuk menjaga pelanggan kita atau customer kita. Kita bisa menjaga kepercayaannya. Sejauh ini sih kita cukup baik ya. Kita sudah ekspor ke 1, 2, 3 importer yang sudah pernah kita lakukan. Selama ini mereka baik, hubungan dengan kita baik. Kita ke sana, kita kunjungin mereka, mereka sangat sangat ini ya, sangat menghargai. Kita datangi mereka ke sana. Ada waktu kita datangi, saya sampai berkunjung ke salah satu feedlotnya, ke kandang ternaknya di sana kita datangi. Mereka cukup baik ya hubungannya. Itu hubungan memang harus kita jaga. Oke. Barangkali dari Pak Robi ada tambahannya. Silakan Dr. Bobi. Sama sebetulnya. Yang penting apa yang kita sepakati di awal itu yang kita penuhi, yeah. Itu aja. Jadi kalau mereka minta 25 sampai 35 atau 30 sampai 40 kilo average di 35, ya itu aja kita jaga. Jangan nanti average kita begitu kirim turun di 32, itu kan mereka udah kecewa. Itu jadi kualitas kita jaga. Tinggal nanti apa yang akan kita laksanakan, nah itu. Tapi bagaimanapun adalah miss 1-2 itu di lapangan itu namanya kita sebagai pelaku ekspor dan impor, Pak Gultom jauh lebih pengalaman di urusan impor sapi, miss di lapangan ini ada aja 1-2 itu. Nanti ada di transport begini-begitu, cuman ya tapi itulah
dan di karantina sana misalkan, oh kepentok ini, kepentok libur sini situ, biasalah begitu kadang-kadang. Tapi kualitas yang kita jaga. Jadi buyer tetap minta. Kita ada menang satu sisi sebetulnya, karena itu tadi data di Malaysia 90% itu masih diimpor. Kebutuhan kambing domba live-nya mereka itu masih diimpor, sehingga kita menang di situ. Begitu kayak gini Australia dolarnya naik, minta lagi terus. Jadi kita ada di atas angin sedikit lah sebetulnya. Cuman kan kita nggak bisa jumawa dengan kita di atas angin ya. Kita harus keep the quality lah. Oke, jadi intinya supply chain, kemudian juga menjaga kualitas, dan juga menjaga silaturahmi. Nah, itu yang penting ya. Ya. Dan juga Dr. Bobby, jangan lupa itu kevernya dikirim ke Pamulang. Kan nungguin belum pernah dapat loh. Ntar dikirim. Buat Dokbi. Berapa dus, ya. Bro? Satu kintal ya, bro. Oke, okay, Dr. Adil. Ya. Nih, Dr. Meta, pertanyaan keduanya. Selama menunggu surat-surat terkait ekspor, hewan domba kambing berada di mana? Di IKH berarti ya? Iya, IKH. Oke, di instalasi karantina hewan. Oke, berarti kita lanjut ke nomor 3. Apakah pernah terjadi kasus subklinis cacingan? Sebentar, dok. Oh iya, silakan. Saya sedikit bercerita. Jadi, permohonan karantina dilakukan jika semua dokumen sudah terpenuhi. Jadi, ketika eksportir sudah melakukan permohonan secara online, itu artinya eksportir wajib menghadirkan ataupun domba atau kambing yang akan diekspor itu wajib ada di IKH semenjak permohonan dilakukan. Jadi sehari sesudah permohonan, pejabat karantina akan turun langsung ke lapangan untuk pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel darah. Jadi starting point-nya itu di permohonan. Jadi semenjak permohonan dilakukan, di situ domba ternaknya harus ada di IKH. Sampai hasil-hasil pemeriksaannya keluar? Ya. Oke. Berarti kalau yang lolos diberangkatkan, kalau yang tidak lolos dikembalikan ke ternaknya? Ya. Yang positif brucellosis kita tahan, kita tolak untuk berangkat. Kemudian yang negatif brucellosis baru kita bolehkan berangkat. Tapi apakah dari pihak karantina juga melakukan stamping out? Kalau stamping out sih tidak. Tidak. Pengalaman saya dan kawan-kawan sampai sekarang, alhamdulillah belum ada kejadian brucellosis yang cukup mengkhawatirkan. Artinya dari sampel uji darah belum ada pernah positif brucellosis. Ya. Dan memang daerah Sumatera Utara bisa dibilang merupakan daerah yang bebas dari brucellosis melitensis ini merupakan brucellosis yang ada pada domba kambing. Beda sama sapi, kalau sapi kan brucella abortus. Oke. Ya, semoga jelas ya jawabannya Dr. Meta. Kemudian lanjut ke Dr. Triset Purwanto. Ini kayaknya butuh bantuan dari Pak Gutom dan Dr. Bobby ya. Assalamualaikum, saya Triset dari Sukabumi. Izin bertanya, kalau boleh tahu ekspor domba itu apakah sistemnya kontrak misal per bulan atau harus kirim sekian ekor per bulan? Kalau iya, bila terjadi di satu bulan tidak bisa memenuhi kuota tersebut, itu apakah akan ada ban dari importirnya? Mungkin bisa dibantu jawab nih Pak Gultom atau Dr. Bobby terkait masalah kontrak dengan importir. Bobby dulu boleh. Lempar-lemparan. Ini ada yang tertarik nih kayak ini. Tadi Pak Gultom. Monggo Dr. Bobby. Oke. Saya. Iya, atau Pak Gultom juga boleh. Silakan. Oke, boleh. Sejauh ini kita tidak ada kontrak ya. Tidak ada kontrak yang maksudnya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dalam artian yang mungkin setahun atau setengah tahun tidak ada. Saat ini yang sudah berjalan, biasanya dia sebelum minta, sebelum kita melakukan ekspor, kurang lebih seminggu sebelum dia minta jadwal pengiriman, dia kontak kita by phone.
karena di kebetulan juga tidak bisa hadir ke sini ya karena pandemi COVID ini ya. Jadi dia by phone, kemudian itu tadi saya bilang kita kepercayaan, kita lakukan penimbangan. Nah, kalau tidak yakin, kita waktu itu pernah kita lakukan ke salah satu importirnya, melakukan penimbangan kita dengan video call, sambil menimbang kita lakukan video call sampai selesai penimbangan. Itu untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Seminggu sebelum itu biasanya, jadi dalam kontrak yang panjang belum ada sampai saat ini. Sebenarnya itu sangat kita harapkan, kalau bisa dia bikin permintaan sampai 6 bulan, kita bisa atur di produksi gitu ya. Jadi tidak, malah lebih enak kalau menurut saya. Jadi kita mengatur dari awal untuk ekspor 6 bulan atau setahun ke depan itu lebih bagus. Ada triknya nggak sih Pak sebenarnya Pak? Trik apa nih maksudnya? Bahwa importernya itu seseorang yang dapat kita percaya. Saya bilang pemula ya, mungkin ada salah satu eksportir yang udah lama berkecimpung di sini. Kami Eldira saat ini kekhawatiran pembayaran maksudnya. Ya. Ya, termasuk itu. Saat ini sih baik-baik aja. Kita di awal kita tawarkan garansi bank atau LC lah kita tawarkan, cuma mereka memilih ya udah kami bayar di depan. Sebelum kita ekspor sudah dibayar dulu. Sebenarnya untuk di tengah-tengah kita melakukan LC atau garansi bank. Jadi saya nggak tahu kita otomat apa saat itu dia langsung mau dengan bayar duluan. Gitu. Bejo nih ya. Oke, Dr. Bobby boleh tambahin. Okay. Ya. Sebenarnya sama. Kita di Sumut ini kadang-kadang ada apa namanya perasaan memang untuk berhati-hati. Jadi semua eksportir saya rasa tidak akan mengambil resiko. Kita minta semuanya bayar lunas dulu baru kami masuk kapal. Sama sih. Dengan Pak Gultom juga sama. Dan bayar-bayar di Malaysia juga sudah terbiasa dengan hal itu. Karena kalau mereka belanja ke Australia pun keluar dari farm udah harus lunas. Ya, malah lebih ribet ya. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Jadi upfront ya. Jadi bayar di depan. Jadi kambing begitu masuk kapal, kalau kita kadang-kadang keringanannya malah biasanya hanya pelunasan setelah cek darah selesai. Biasanya begitu. Karena kan mereka juga mau tahu nih, berapa sih yang bisa berangkat? Apakah semua dari yang perjanjian awal ataukah ada yang tidak bisa berangkat? Nah itu nanti dilunasin di situ biasanya. Itu kalau tadi dibilang trik keamanan sih aman. Selama ini sih aman. Asal sama-sama. Karena kan kita ekspor ini ke orang yang kita kenal sebetulnya. Gitu. Jadi pembeli-pembeli ini sudah kita kenal sebelumnya di Malaysia. Jadi teman-teman juga di sana. Jadi ketahuan juga. Dan di sana itu ada klubnya juga. Ada apa namanya. Kita bisa kontrol sosial melalui apa. Saya juga kebetulan anggota di sana di klub ruminannya Malaysia. Jadi ya orang-orang teman-teman kita juga yang impor ya santai aja lah, lebih enak lah gitu. Dan mereka tidak akan macam-macam. Lihat Pak Gultom, lihat saya kadang-kadang udah jangan macam-macam gitu. Hormat. Duluan muka kita. Iya. Oke, jadi gitu ya Dokter Trisetnya ya. Kalau masalah itu bisa kenalan dulu sama Dokter Bobby ya, senior kamu juga nih ya, beda sekitar 4-5 tahun ya. Kalau enggak salah Dokter Setio 49 nih. Langsung main ke Dokter Bobby ya di Karo. Betul? Karo? Karo. Karo. Nah, langsung ke Medan dulu baru nanti ke Malaysia ya, atau main juga sekalian ke rumah Pak Gultom. Sekalian mampir juga ke Bang Adil tuh di Asahan ya. Nih kayaknya tertarik nih buat jadi peternak. Mungkin pertanyaan selanjutnya terkait kualitas domba berat berapa. Tadi kalau nggak salah Dr. Bobby bilang Malaysia ini minta di 25-35 kilo ya Dr. Bobby ya. Betul. Ya. Ini nggak terlalu berat juga. Salam ngarit, salam angon. Siap. Nah, kemudian ada pertanyaan dari senior sepuh kita nih ya di IPB, Profesor Hastudi. Selamat malam, Prof. Pertanyaannya buat Dr. Adil, bagaimana mengantisipasi populasi ternak domba dan kambing yang semakin menurun karena diekspor terus? Oke, terima kasih Prof. Salam hormat. Iya, oke. Selamat malam.
Prof, mohon izin belum pernah jumpa secara langsung. Jadi sedikit informasi Dr. Binol, Dr. Bobby. Saya memang intens jalin komunikasi dengan Prof. Hasnudi. Saya juga beri sedikit hormat dan respek, sangat hormat dan respek kepada Prof. Hasnudi. Yang di usianya yang sekarang semangatnya masih tinggi. Apalagi mengabdi di universitas terbaik di Sumatera Utara. Jadi Prof, untuk menjawab tanggapan Prof. Hasnudi tersebut, memang kalau saya secara pribadi dan secara institusi, memang kita mengarahkan agar eksportir ini membuat semacam program breeding sendiri. Program breeding sendiri seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya Pak Gultom punya program breeding sendiri yang sudah dipercaya, yang sudah diceritakan Pak Gultom tadi. Kemudian Dr. Bobby, mereka sudah menjalin kerjasama dengan peternak-peternak lokal, dan saya dapat info juga dari Dr. Bobby bahwa mereka sudah berhasil menghasilkan F1 Dorker itu ya dokter. Dan memang harapannya hasil breedingnya inilah yang nanti akan diekspor, Prof. Kemudian yang dilemanya Prof, kalau perusahaan eksportir punya breeding sendiri, ekspor hasil breeding sendiri, yang jadi dilemanya itu adalah peternak lokal. Jadi mereka barang kami kemana nih, kan gitu Prof. Jadi harapannya eksportir melakukan program breeding, dan juga harapannya eksportir ini kalau bisa ambil juga dari masyarakat atau dari peternak lokal. Itu kira-kira Prof. Ya, izin Prof. Ya, terima kasih. Oke, jadi ada subsidi silang gitu ya istilahnya ya. Enggak cuma yang juga tapi juga mengambil dari peternak lokal. Boleh dan juga yang tadi adalah menjaga sumber daging nanti. Apa Dr. Bobby? Sorry, kepotong. Boleh tambahin sedikit? Mangga. Sebetulnya apa yang kita lakukan dan apa yang Pak Gultom lakukan hampir sama. Secara bisnis, kita kalau mau ngomong sustainability, ya kita sebagai eksportir pasti pingin barang kita selalu keluar. Itu satu. Sehingga begitu ada permintaan, kita tidak bingung lagi cari di masyarakat dengan variasi genetik dan juga variasi bobot yang sangat rancak, sangat beragam. Sehingga sebetulnya bagaimana yang kita jalankan, kebetulan Pak Gultom di Eldira punya site breeding yang cukup bagus, kandang yang cukup besar, sehingga beliau melakukan internal breeding. Dalam artian dibreedingkan di Eldira sendiri. Cuman kita mencoba untuk menggandeng masyarakat, karena kita mulai dari bawah, kita bareng-bareng, kita coba, ya udahlah kita impor genetik yang bagus, kita sebarkan bibit itu, dan itu yang nanti kita akan kembangkan di Sumut. Sebenarnya jalannya sama, tujuannya sama, cuman jalannya beda, gitu aja. Tapi secara bisnis, yang paling benar, satu sisi adalah saya mendukung Pak Gultom di Eldira, bahwa kita perlu sustain, kita perlu jaga barang kita, sehingga konsumen ini udah jelas standarnya, gitu. Itu aja sih tambahannya. Oke, gitu, berarti Prof, dari pelaku bisnis ini juga harapannya menerapkan CSR gitu ya buat peternak lokal ya? Sebenarnya tidak sampai CSR sih. Kalau CSR kan ada dana khususnya gitu kan. Ini nggak CSR, cuman bagaimana kita sosial bisnis lah, sosial bisnis. Ini ya, saya juga minta maaf ke Prof. Hasnudi belum sempat ngopi nih Prof terkait program apa breeding dorper sama usu nih. Nanti kita ketemu lah. Oke, baik. Makasih. Paling nggak ada semacam training gitu ya buat peternak lokal, bagaimana cara meningkatkan kualitas gitu ya. Oke, baik. Semoga menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Nora Lestia. Wah, ini Mbak nih, teteh. Pertanyaannya, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, adakah kendala atau perbedaan dan persyaratan tambahan untuk ekspor, Dok Adil? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kendala selama pandemi ini sedikit banyaknya ada. Misalnya salah satu kendala yang paling menyita perhatian yaitu di awal-awal masa pandemi ini.
Jadi di Malaysia sana, ini informasi dari eksportir, di Malaysia sana terjadi apa karantina wilayah. Jadi pergerakan orang dibatasi. Sehingga yang menyebabkan market di sana itu juga terbatas. Dan ujungnya, akhirnya ujungnya itu permintaan domba dari Malaysia itu sempat terhenti beberapa bulan. Nah, alhamdulillah beberapa bulan sesudah itu, kejadian itu, permintaan ada lagi, malah meningkat lagi. Dan alhamdulillah memang saya sudah prediksi habis ini tertahan karena pandemi, permintaan akan membludak, bakalan naik. Dan alhamdulillah itu terbukti. Kemudian perbedaan dan persyaratan tambahan untuk ekspor, saya rasa kami tidak ada memberikan tambahan atau persyaratan untuk ekspor. Nah, cuman kami tetap melaksanakan tindak pelayanan karantina, cuman dengan catatan kami protokol kesehatan. Begitu kira-kira, Dr. Bino. Tetap sama, tapi menggunakan 3M untuk pelakunya ya, bukan buat hewannya. Dan, dan satu lagi sedikit informasi, Dr. Binol, kita memang sudah mengupayakan semua proses perizinan itu melalui online, jadi mengurangi tatap muka. PTSP tadi ya, saya rasa juga semua daerah kebanyakan sudah melakukan PTSP online tersebut ya, semoga memudahkan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Dr. Adi Prasetyo. Wah, ini karantina Cilegon nih. Saya juga nagih terus kapan siap tampil di Derby nih. Oke, pertanyaan sama tadi seperti Prof. Asnedi, tapi pertanyaan keduanya beliau menanyakan, apakah ada kerjasama dengan Balitbank Ternak atau sejenisnya di sekitar Batubara tentang teknologi pengembangan domba? Untuk okay, mencegah tadi yang penurunan tanah di ekspor terus. Terima kasih Dr. Adi, salam hormat kepada senior saya di Cilegon. Titip salam kepada Dr. Arum, Kepala Karantina Cilegon. Kebetulan Dr. Arum itu adalah kakak ipar saya. Kalau menjaga di Batubara, ataupun kita rangkum saja Sumatera Utara, memang di sini ada UPT Kementerian Pertanian yang terkait domba dan kambing, yaitu kalau tidak salah lolip istilahnya, loka penelitian kambing. Dia ada di Seputih, di Seputih. Kalau saya lihat, saya perhatikan, mereka kawan-kawan di sana itu cukup intensif menjalin komunikasi dan koordinasi serta kerjasama dengan peternak-peternak lokal, terkhusus pada pengembangan ataupun pengadaan pakan hijauan. Kalau untuk Balitbank, kalau saya rasa secara pribadi, Dok, belum pernah saya lihat, tapi mohon dikoreksi apakah sudah ada. Cuman terus sampai sepengetahuan dan sepenglihatan saya belum ada. Oke. Ya, semoga terjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Dani Bagus Wibowo. Ini mungkin tadi terkait added value ya, mungkin tadi sudah terjawab bahwa untuk buat produk-produk olahan tadi kita masih membutuhkan instalasi-instalasi sarana-prasarana yang juga perlu adanya standarisasi yang diakui dari negara mengimportirnya gitu ya. Jadi mungkin karena ada kerancuan atau sinisme sedikit dari negara-negara importer bahwa Indonesia itu mungkin penerapan standar terkait added value tersebut masih dianggap kurang gitu ya, sehingga dari kitanya dulu perlu ada perbaikan-perbaikan untuk menyesuaikan standar tersebut sesuai standar internasional ya. Ini terutama terkait sarana-prasarana baik seperti rumah potong hewannya dan juga termasuk pengolahan produk-produk dasar hewan tersebut. Kemudian ini dari Mbak Dita Angga ini dari Jambi. Wah, ini yang bertanya nih, bisakah peternak domba atau kambing di Indonesia menaikkan kualitas daging ekspor seperti Australia, dan bagaimana caranya untuk mencapai target tersebut? Mangga, Dok. Oke, terima kasih kepada Dita Anggra ini. Saya dengan optimis saya bilang bisa. Saya sudah menyaksikan langsung, misalnya yang Dokter Bobi lakukan, F1-nya itu cukup menjanjikan untuk ekspor.
caranya ya memang salah satunya adalah dengan crossbreeding atau kawin silang. Itu kira-kira Dr. Bino. Ya, jadi crossbreeding kawin silang dari ekspor hewan yang dari luar negeri dengan ya. Hewan yang ada lokal di sini ya. Ya. Dan tetap harus menjaga SDGH tadi, sumber ya. Daya genetik hewan. Jangan sampai keluar. Mungkin kita boleh datangin dari luar, tapi kita jangan sampai ngeluarin yang ada di kita, gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya ini ada dari Dr. Manau Nasution. Saya dari Medan ingin jadi pemasok domba kambing untuk kedua eksportir tersebut. Wah, ini Dr. Bobby, Pak Gultom, ya. Apa nama perusahaan tersebut dan nomor kontaknya? Langsung di Japri aja, ya. Baik, Dr. Bobby atau Pak Gultom, nih, Dr. Manau Nasution siap untuk menjadi pemasok. Langsung ya. Ini jadi kita membangun channel juga di sini, nih. Oke, selanjutnya dari Ari Bowo. Apakah pemeriksaan lab untuk Brusela untuk mendukung penerbitan SKKH oleh Pemda Kabupaten harus dilakukan pada 100% hewan? Apakah boleh random sampling aja atau memang harus 100% dok? Ya, terima kasih. Kalau untuk ini sesuai permit impor. Benarnya ini dasarnya itu permit impor yang dikeluarkan oleh negara tujuan. Dalam hal ini misalnya Malaysia. Misal seperti yang saya paparkan tadi, Malaysia mensyaratkan 100% hewan ternak yang akan diekspor itu harus diuji brucellosis. Jadi kalau bukan kita bukan tidak percaya sama SKKH yang diterbitkan oleh kawan-kawan di Pemda, cuman kita melaksanakan tugas karantina yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Jadi jawabannya memang harus 100% dan semua wajib negatif. Ada nggak negara yang tidak mewajibkan 100% untuk hasilnya, dok? Kalau saya sampai sekarang sih masih Malaysia ya yang kita dari Sumatera Utara. Kalau negara lain, saya rasa 100% juga. Saya rasa ya, karena ini terkait penyebaran hama penyakit hewan karantina. Oke. Jadi diusahakan semuanya ya. Jadi nggak random sampling ya. Tapi terkecuali misalnya antar area dari Jawa ke Sumatera, mungkin nanti Dr. Adi bisa jawab. Pernah saya semagang sebulan di Cilegon, 10% bisa, tapi itu antar area. Bukan jadi ekspor, masih dalam satu negara ya. Ya. Oke, kalau masih satu negara masih boleh random sampling, tapi kalau sudah keluar kita juga menjaga harga diri martabat bangsa supaya bebas 100%. Ya. Oke, selanjutnya dari Dr. Fit. Wah, ini mbak saya yang ngurusin orang hutan ya di Kalimantan Tengah. Halo, Dr. Fit, luar biasa masih ngikutin. Pertanyaannya, tadi kan yang dibahaskan dombanya untuk konsumsi dagingnya aja. Nah, bagaimana peluang untuk domba atau kambing yang diambil produksi susunya? Apakah memungkinkan untuk bisa masuk ke sini atau mungkin diekspor ke luar negeri? Ya, kata kuncinya sih, dok. Kata kuncinya sih SDGH tadi. Kambing perah boleh diekspor asalkan dia tidak masuk SDGH. Kebetulan Pak Gultom PT Eldira pernah ya Om ekspor kambing perah. Tapi dengan catatan kambing perah ini yang sudah akhir dan saya sudah lihat langsung. Mungkin kita mengenai kambing perah yang diekspor ini bisa dijawab langsung sama Pak Gultom. Ya, boleh Om, silakan Om. Itu ya kita ekspor kemarin PE ya, Ranah Karetawa. Yang betul yang sudah kita jantan yang besar-besar ya waktu itu kita masukkan atas permintaan dari importir. Itu pun memang agak susah ya kita dapat. Harganya juga lebih tinggi. Ya, yang produksi susunya sudah jauh menurun. Mungkin ke depan kalau bisa sih susunya justru yang kita ekspor ya. Kalau bisa susunya yang kita ekspor. Jangan kambingnya gitu. Gitu. Kalau kami di kandang kita kembangkan kambing bur. Bur coba ke tempuari kita dapatkan bibitnya dari Lampung, kemudian kita kembangbiakan di kandang. Saya lihat peminat bur juga
Malaysia cukup bagus. Cuma stok kita masih belum cukup. Kita masih concern untuk memperbanyak populasi. Kira itu. Masuk itu ya hasil produknya ya yang ada di tampilannya Dr. Bobby itu. Iya, betul. Ya, diperbanyak dulu ya Dr. Bobby ya. Tanggung jawabnya Dr. Bobby. Awas aja kalau nggak sampai. Oke, pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Dr. Eneng di Banten, Lebak ya. Mungkin ini bisa dibantu Dr. Bobby nih jawabnya nih. Ya. Peternak milenial. Emang masih milenial, Bob? Hah? Milenial kaum uzur. Batas akhir milenial. Batas okay. Akhir milenial. Ya, beliau nanyakan peternak milenial sekarang sudah mulai menggeliat nih, seperti judulnya Dr. Angel nih. Apakah yang bisa kita arahkan untuk bisa memenuhi kualitas harapannya sampai bisa dikirim ekspor gitu untuk peternak-peternak milenial ini? Apa yang harus kita arahkan gitu supaya mereka semakin semangat untuk mengekspor ternak-ternak ini? Kuncinya peternakan sebetulnya simpel. Nah, ini sebenarnya Pak Gultom yang jauh lebih berpengalaman. Yang pertama genetiknya benar dulu. Karena waktunya sama nih miaranya. Tapi satu bisa 150 gram sehari, satu cuma 100 gram sehari, satu bisa 200 gram sehari. Yang kedua pakan efisiensi. Sehingga bagaimana ternak ayam kan rata-rata 70% nih biaya operasional kita habis dipakan. Kalau kambing domba ini sekitar 50-60%. Itu yang harus diminimalisir sehingga bagaimana bank pakan, kemudian pengolahan pakan dan juga ilmu nutrisi kita dipakai di situ. Yang ketiga jadi satu. Karena peternak milenial ini rata-rata yang saya dapati di Sumut, kita juga ada peternak milenial Sumut nih, udah mulai tapi rata-rata bergerak di kambing perah. Peternak milenial ini belum punya modal yang cukup besar dan kuat. Sehingga yang paling betul adalah bagaimana kooperasi ataupun korporasinya dibikin dengan kecil-kecil. Contoh paling sering kita pakai adalah Fonterra. Ya kan? Itu di dunia kedokteran hewan, di dunia peternakan udah paling sering kita pakai. Bagaimana peternak-peternak ini punya industri dari hulu sampai hilir. Jadi modal kecil pun nggak apa-apa, tapi bareng-bareng gitu. Jadi kayak lidi jadi satu, udah jadi apa namanya, jadi sapu lidi, itu lebih kuat. Jadi peternak milenial yang kuncinya adalah, yang pertama ilmu, belajar dulu, baru nanti tentukan arahnya mau kemana, fokusnya. Kemudian yang ketiga, baru kita ngomong teknis gitu. Itu sih sebetulnya, kalau mau di sharing dengan peternak milenial. Karena ini udah mulai sering nih kunjungan adik-adik ke sini. Bang, gimana caranya beternak, Bang? Bang, gimana caranya? Aku mau ternak apa nih, Bang? Ya, suka kau lah mau ternak apa. Kan gitu kita jawab kalau di Medan, kan? Cuman, ya itu kita tanya, mau fokusnya di mana? Dan mau ngapain? Kalau memang tadi targetnya adalah ekspor, ya otomatis simple. Kontak eksportir, apa yang bisa kita ekspor, apa yang bisa kita kerjasamakan, sehingga barang kita bisa masuk ke eksportir. Kan gitu ya, Pak Gultom ya? Simpelnya kan begitu. Ya boleh nih, kalau dari omnya nih, om ternaknya nih, gimana Pak Gultom saran buat para ternak milenial? Saya bilang keberanian. Seperti bilang Pak Bobby tadi, sedikit kecil-kecil, tapi mau memulai gitu ya. Memulai ini agak susah. Mulai saja. Mungkin kandang untuk 10 ekor cukup. Nanti temannya lagi berbanyak. Seperti yang saya lihat di kecamatan itu Pegajahan ya kalau salah. Pegajahan. Di Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, itu setiap rumah ada kandang. Walaupun rumahnya mewah, ada mobil saya lihat di situ, di belakang rumahnya ada kandang. Saya nggak tahu tuh, memulainya dulu itu bagaimana itu. Saya salut lihat itu. Saya kepingin seperti itu di Asahan ya. Saya lihat kalau dari data statistik kita Asahan itu nomor 4 lah setelah Sergi, Deli Serdang, Langkat, Binjai, mungkin nomor 5 kali Asahan itu. Masih kalah lah. Saya pingin, padahal kita Asahan itu paling dekat ke pelabuhan lah kita bilang ya. Kenapa Asahan itu tidak tergerak? Kita coba ada kelompok di sekitar kandang kita. Satu baru kita coba satu kemarin. Dulu kita tawarkan di sekitar kandang yang mau
satu gitu loh, satu kelompok gitu loh. Padahal kita buka waktu itu, ya bau satu. Nah yang satu ini kita kasih kemarin induk lima, kasih jantan satu, domba ekor gemuk. Di perjanjiannya kita bikin dia ada apa-apa lapor lah gitu ya. Sampai saat ini saya nggak tahu ada berapa itu di situ. Jadi saya nggak tahu ya apa minatnya kurang atau mungkin masih dia jadikan suatu sampingan saja. Padahal kalau diseriusin peluangnya juga bagus. Kalau diseriusin peluang juga bagus. Kita pasar oke lah satu sudah kita dapat selangkah kita bisa ekspor selain di lokal nanti di momen tertentu ya di area kurban. Gitu. Tapi saat ini kita sudah terbuka peluang ekspor. Kita sudah sampaikan ke mereka, ayo kita bangkitkan supaya mereka mau beternak gitu ya. Kita pun karena kebetulan juga kita importir sapi, sering dimintai oleh Dinas Peternakan Kabupaten Asahan untuk memberikan penyuluhan. Di setiap ada momen itu saya juga selalu sampaikan ternak domba. Karena modalnya cukup terjangkau ya, kalau kita beternak sapi mungkin agak terlalu mahal ya. Ternak domba kalau dia mau saja dulu, ya kan? Itu kita bisa contoh seperti yang di Desa Pegajahan itu, Kecamatan Pegajahan. Itu saya lihat salah satu contoh aja. Apa saya bilang ya, gregetnya kurang gitu ya untuk di sekitar lokasi kandangnya itu. Ini kayaknya marketing motivasi buat milenialnya harus lewat TikTok nih. kalau kita lihat tahun-tahun deket-deket di TikTok supaya menarik milenial untuk mau berkenal, kayaknya langsung tuh. Boleh. Kita membuka diri. Silakan siapa saja mau datang ke lokasi, kita share lah. Boleh. Siapa aja? Ya, ini kayaknya anak juga banyak muda, boleh ya. Peternak, boleh mahasiswa. Kemarin kita udah dari Bogor pun sudah mulai datang ke sini jauh-jauh. Mungkin sambil libur sekolah, dia magang di tempat kita. Alhamdulillah. Apalagi kuliahnya WFA gini kan, mendingan langsung ke lapang aja kan. Iya. Yeah. Kandang gitu ya. Yeah. Siapa tahu pulang dikasih sepasang. Ya, asal bayar aja, Nol. Enggak, bayarnya kan buat ngasih makan, mandiin sapi, gitu. Eh, tapi kalau sapi sepasang kerjanya setahun dulu baru dikasih sama Pak Gultom nih. Iya. Nah, tanya dulu nih Pak Gultom punya anak gadis enggak? Ada. Ada. Oh, ada. Tantangin ini. Siap. Kalau di Karo agak beda sedikit. Mungkin Asahan saya enggak tahu nih secara kultural gimana, tapi di Karo itu beternak kambing domba itu sebagai satu pekerjaan yang apa ya? Jadi ternak kampung lah, gitu. Jadi di ternak kampung dan orang tidak mau. Di sini prestisnya untuk sapi, walaupun cuma punya sapi satu. Wow, saya punya sapi gitu, atau kerbau. Dan mengajak anak muda untuk beternak itu di sini agak-agak susah. Yang di desa sendiri itu udah kita ajak 3 kali, bahkan kita bikinin grup WA. Kita bilang, apapun masalah, tanya, ayo ke kandang, ngobrol-ngobrol, kita kasih kopi, susu kambing, kita kasih es krim susu kambing, kita kasih kefir, tetep aja nggak mau gitu. Jadi harusnya kayaknya Binol pindah ke sini. Oke. Jadi masukin ke WhatsApp grupnya, Bob. Hah? Dokter B masukin grup WhatsApp-nya, nanti saya yang halo-halo, sana kita bikin Zoom kayak gini, pasti langsung rame nih. Apalagi banyak hadiah dari sponsor nih kan. Kayaknya kalau dari sponsor ada mau ikutan. Iya, siap. Oke, okay. Tapi saya nanti cukup tertarik nih, Dr. Bobby, kayaknya boleh kita bikin ternak series ya sama Dr. Bobby The Pet Show ya. Kayaknya banyak banget yang mau ceritain nih. Cocok. Siap, komandan. Awas, kalau udah komandan. Hah? Ya, kalau udah mau nanti saya kick dari grup angkatan. Susah, gimana, Nol? Kalau nggak mau, saya kick dari WhatsApp grup angkatan. Wih. Cocok. Oh, iya. Amel loh. Iya. Udah beda nih ceritanya nih. Berapa tahun nih nggak ketemu sama Bobby. Oke. Lanjut ya. Nih dari Dr. Fit di Kalteng tadi katanya siap jadi reseller untuk produk kefirnya. Karena di sana banyak kenalan mama di sana. Wah, boleh nih. Langsung nih.
Dijapri ya, nanti saya minta kontaknya via Dokter Binol. Kita kalau dari Jawa Timur memang rata-rata kita kirim susu kambing ke Kalimantan, tapi via air ya, via pesawat. Itu ada dua-duanya, kalian ada di WhatsApp grup membernya Dokter Biko, jadi langsung japrian aja, masalah saya ya. Tapi nanti ada hal-hal yang diinginkan kan saya minta komisi segala macam jadi nggak enak. Oh, nggak apa-apa, Binol komisinya cukup kefir aja. Pintal tadi saya minta ya. Uang dengar juga, adik kelas juga sudah berani ya. Minta diosek lagi. Lanjut. Lanjut. Ajaran kamu. Kita di kampus ini nggak bisa nih. Lanjut acaranya. Enggak, soalnya acaranya. Saya udah hilang antunya, jadi apa aja saya omongin nih supaya ada yang nemenin. Oke, ini lagi pertanyaan terakhir nih kayaknya. Satu dari Dr. MR Kamil. Nah, mungkin ini ke Pak Gultom. Dari Bukit Tinggi dan Payakumbuh sudah mulai banyak yang minat beternak kambing. Mohon petunjuknya, Pak Gultom. Buat yang di Sumatera Barat, ini Dr. MR Kamil minta petunjuk untuk mulai beternak kambing. Mangga. Untuk memulai maksudnya? Ya. Kembali kemari yang tadi pertanyaan kita yang untuk milenial. Bersama kita untuk memulai itu agak susah, apapun yang mau, hal yang baru atau yang baru dimulai memang berat ya, tapi kita harus berani kita jalankan. Kita mulai dari kecil dulu, yang penting kita sudah berjalan, sudah memulai, daripada diam kita nggak berbuat apa-apa. Kita lakukan dulu walaupun sedikit. Kita lihat potensi apa yang ada di sekitar kita. Contohnya untuk sumber pakannya, kalau kita beternak ya, apa potensi pakan kita yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Atau kita persiapkan dulu sebelum kita memulai beternak. Gitu. Terutama kan kalau peternak lokal kan hanya banyak memberikan pakan hijauan saja. Nah, kalau di sekitar kita, kalau Sumatera Barat saya rasa cukup bagus, potensi pakan ternak di sana bagus, banyak di sana dedak padi, banyak sumber padi di Sumatera Barat banyak, itu sudah cukup salah satu pakan dedak padi, kemudian ubinya, kemudian kalau rumputnya bisa kita tanam kalau memang tidak ada di sana. Yang penting kita lihat dulu potensi apa yang ada di sekitar kita. Sehingga kos kita nanti tidak terlalu besar ya, kalau kita harus beli jauh untuk sumber pakan. Kalau di Sumatera Barat saya rasa untuk sawit kurang ya. Pokoknya kita lihat sumber pakan yang ada di sekitar itu, dan mau mulai, itu yang penting. Nah, kebelakangan nanti kita pasar, kita yakin ada, walaupun pasarnya nanti untuk momen-momen tertentu. Ya paling tidak di produksi kita lakukan dulu, kita mulai dulu barangkali itu. Baik, seperti itu dari Pak Gultom ya, arahan untuk dokternya. Jadi yang penting mau mulai dulu, dan juga sambil memantau sumber pakannya ya, karena mereka juga pasti butuh makan, butuh hijauan. Itu dicek juga keberadaannya supaya bisa sustain ya, Pak ya. Ya. Oke, rasa-rasanya sudah tidak ada lagi pertanyaan nih. Nggak kerasa sampai 10:30 malam. Kayaknya 2,5 jam. Hah? Iya, kita masuk aja. Kita lanjut lagi ya, Pak. Apa tahu Pak Adi? Pak Adi mau nambahin? Oh, enggak. Dokter Adi ini nanti ada sesinya sendiri. Saya ada request. Tinggal nunggu surat ke atasannya aja. Oke. Baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita minta closing statement-nya dong dari Dokter Adi Haraha terkait materi yang telah disampaikan hari ini. Monggo, Dok. Terima kasih, Dokter Binol. Ekspor bukanlah satu-satunya, kita masih punya pasar lokal dan kita harus berinovasi dan berimprovisasi untuk meningkatkan dunia peternakan, khususnya peternakan domba dan kambing Sumatera Utara. Saya yakin bisa, insya Allah. Itu aja pesan-pesan berarti ya, jadi jangan patah semangat. Jangan semangat, tetap putus asa. Oh salah, kalau biasa gitu ya. Jadi tetap semangat, jangan putus asa.
Baik, itulah tadi materi tentang geliat ekspor kambing domba dari Sumatera Utara oleh Dr. Hewan Adil Karisalam Harahap yang merupakan dokter hewan karantina dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Tanjung Balai Asahan Medan. Dan juga tadi terima kasih kepada Pak Edward Syam SPP selaku kepala stasiun karantinanya yang telah berkenan memberikan keynote speech kepada kita semua. Dan juga saya sampaikan di sini untuk 4 pemenang ya yang mendapatkan hadiah dari sponsor nih ya, ada Dr. Trisetyo, ada Mbak Nora Lestia, ada Mbak Dita Anggraini, dan juga Mas Dani Bagus Wibowo. Sudah saya sampaikan di chat box ya, untuk bisa mengirim datanya via chat WhatsApp ke nomornya saya ya, silakan. Kalau enggak nanti kita kasih ke siapa nih, ke Dr. Adila ini, sayang-sayang ya. Jadi segera langsung kata saya supaya bisa kita langsung kirim. Itu persembahan dari sistafarm.id, dari MKV, dari Elanco Animal Health, dan juga dari Arin Pet Center, dan juga dari Green Power Veterinary Clinic. Untuk Dr. Adil sudah dikirim hari ini, jadi mungkin berapa lagi akan sampai, dan juga nanti satu lagi adalah dari sistafarm. Mohon ditunggu hadiah-hadiah dari para sponsor kita ya. Saya rasa demikianlah podcast ke-34 Dr. Bino Vecho. Terima kasih banyak Dr. Adi Hara. Terima kasih Dr. Bino. Terima kasih Pak Gultom. Terima kasih. Yes, Pak Gultom juga, Dr. Bobby yang telah berkenan. Terima kasih ya. Dr. Bino. Dr. Adi Prasetyo. Sangat seriusnya kita tunggu. Ya. Dan juga semua para peserta podcast ke-34 malam ini, terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti materinya kita mohon izin share ya, Dr. Adil ya. Dalam siap, nanti japri aja dok ya. Siap. Nanti akan kita kirimkan via email dan juga di grup WhatsApp member tertentunya. Dan hasil rekaman hari ini kita juga mohon izin untuk diposting di YouTube channel Dr. Bino Vecho ya, Dr. Adil boleh ya. Siap. Supaya yang berhalangan malam hari ini ataupun nanti yang mau melihat review lagi ya rekaman hari ini, malam hari ini, supaya bisa terus terpakai, teraplikasikan ilmu-ilmu yang telah dibagikan dan juga sharing-sharing dari teman-teman semua. Jadi insya Allah ini jadi amal jariah yang banyak pahalanya. Amin, amin. Terus buat amin. Semua ya. Amin. Oke, saya rasa itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga jangan lupa stay safe, stay healthy. Tetap terapkan protokol kesehatannya, 3M. Dan selamat beristirahat. Selamat beraktivitas esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Nol. Bye. Thank you, Dil. Terima kasih. Bang Dokter Binol. Sudah pulang Jo. Sudah sendirian di sana tuh. Sudah sendirian di sana, nanti ada yang ganggu. Bang Bob lagi siapa aja di sana, Bang? Karo. Apaan? Di Karo sendirian, Bang, apa ada kawan-kawan? Sendirilah, Pak, di kandang. Kapan ngopi? Ini udah jadi tempat ngopi. Tunggulah, Bang, sabar ya. Awal lah Bob, ajak mana Bob? Dokter Adi Prasetyo, dok, mohon izin nanti awal Maret melintas Cilegon, Sumatera. Siap, siap. Loh, mesti mampir balik. Tangsel dulu, Bob. Hah? Mampir Tangsel dulu, kan? Ya, nanti kita ngopi di sana, gue bawain kopi dah. Ini tinggal berapa orang ini? Oh, masih banyak? Masih banyak. Tapi ini nanti dikatkan sampai sini, Nol, ngobrolnya. Oh, enggak, ya, diposting semua. Jadi, oh, posting semua, mantap. Iya. Cocok, jadi bisa promosi kefir kan? Boleh, ya? Boleh. Promosi S3 promosinya. Ah, itulah. Huh? Promosinya S3, Bang Bobi. Apa S3? Susu, promosi sari, kefir. Bang Bobi parah. Sering lewat Cilegon tapi nggak jumpa Bang Adi. Kemarin awak ngawal truk nggak jumpa siapa ya? Ada dua orang yang ngecek darah ke truk. Yang cewek bang? Ya? Nggak cowok. Para medis kayaknya satu. Yang agak panjang rambutnya. Bulan Desember. Masih di situ Desember, bang. Bang Adi masih di situ. Apa itu? Para medik yang agak panjang rambutnya itu bang? Oh, di Lampung Pak Senturi. Bukan. Bukan Pak Siantur, ada agak tinggi besar badan itu, Bang. Oh, Sarko. Iya, Bang. Loh, Adinya nggak ada soalnya nonton Dr. B terus.
Suruh presentasi. Kayaknya Bang Adi lagi piket itu. Lagi piket Bang Adi ya, Bang. Makanya duluan. Perlu ditanyakan sebetulnya berapa banyak sih dari Jawa ke Sumatera dan dari Sumatera ke Jawa per bulan? Karena dari Lampung itu tiap minggu satu truk. Kambing apa domba nih? Kambing domba. Kalau Lampung banyak kan kambing nggak ya, Bang Dom? Dok Adi, jangan jawab sekarang. Ya, ya, ya. Nanti aja buat podcast selanjutnya. Iya. Biar Bindol kayak Deddy Corbuzier. Iya, biar ada kontennya terus. Oke, kita tutup ya Zoom meeting-nya ya. Biar pada tidur deh, siap begadang. Siap, biar pada sehat. Yang tidur biarin tidur, Nol. Kita nanti dilanjut di WhatsApp grup, Bob. Iya, siap komandan, siap. Siap, bye.